Bersama kami di ISIF 2021 Kita sudah istirahat, kita sudah menunaikan ibadah sholat, sudah makan Kembali segar dan kembali berkonsentrasi untuk menyimak materi presentasi berikutnya Tapi pada kesempatan kali ini perlu kami informasikan sekali lagi bahwa nanti Akan ada materi-materi yang akan disampaikan Tentu juga akan ada sesi diskusi, juga tanya jawab. Di mana tanya jawab akan juga memberikan apresiasi kepada Anda dengan memilih tiga penanya terbaik atau pilihan yang nantinya akan mendapatkan hadiah yang sudah kita janjikan. Nah, kali ini perlu kami informasikan juga bahwa acara ini terselenggara dengan baik. Ber Kat kerjasama dari gold partner kita yaitu PT Adaro Energi TBK dan juga tentunya media partner sebagai media partner kali ini sudah hadir bersama kita yaitu event Jakarta baik pada kesempatan kali ini langsung saja untuk menuju kepada agenda kita yang selanjutnya yaitu terkait dengan ESG relevant project presentation untuk yang pertama yaitu green energy project sebagai moderator akan hadir bergabung bersama kita yaitu Bapak Wahyu Aris Darmo Uno, selaku Senior Advisor Social Investment Indonesia kepada beliau kami persilakan baik, hey, terima kasih Mbak Uswa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga Anda semua sudah dalam keadaan uh, segar kembali ya sesi siang biasanya sesi yang berat mudah-mudahan kita semua juga sudah siap dengan Kopi di meja masing-masing, saya ingin menyapa dulu. Uh, bersama kita, sudah hadir Ibu Mary Martegianti. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mary. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak. Terima kasih. <laughs> uh, perlu saya sampaikan kepada Anda semua dari rencana semula bahwa... Uh, untuk sesi Ibu Mary akan selesai di pukul 14.30 namun karena uh, satu hal ya Bu kita jadinya uh, punya waktu sampai jam 14 ya Bu Mary ya betul ya memang dunia bisnis sedang uh, dinamis sekali jadi ada banyak hal yang harus uh, perlu penyesuaian uh, cepat gitu Nah, untuk memperkenalkan Ibu Mary, sebetulnya kalau di apa namanya di dunia migas beliau sosok yang sudah sangat dikenal. Tapi mari kita lihat Mas Rizal profil Ibu Mary. Silahkan ditayangkan. Ya tadi profilnya singkat banget uh, diperkenalkannya Ibu Mary ini uh, VP untuk upstream uh, teknologi research. ibu ya yeah, research upstream and research and technology. and technology innovation nanti mungkin Ibu bisa ceritakan apa itu upstream research and technology innovation saya saya yakin kawan-kawan uh, di sini juga kepengen tahu lebih dalam soal ini dan kebetulan Ibu Mary sudah mengirimkan bahan presentasinya saya sudah sempat melihat kalau berdasarkan bahan presentasi itu ini menurut saya pencapaian yang luar biasa nih Bu Mary senang sekali saya uh, apa melihat uh, isinya dan ini nanti saya rasa kawan-kawan semua juga akan bisa mungkin punya vibe yang sama yang saya rasakan begitu nanti dipresentasikan ya nggak uh, usah saya kasih spoiler biar nanti benar-benar kerasa betul kejutannya gitu jadi nanti ibu Mary mungkin uh, bisa punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk menyampaikan uh, presentasinya kemudian anda semua para uh, audiens uh, bila ada pertanyaan seperti yang tadi sudah dilakukan, bisa segera dituliskan di chat. Nanti tim dari SII yang akan menampilkan pertanyaan dari Anda semua untuk dijawab oleh Ibu Mary. Namun, sebelum presentasi dari Ibu Mary, perlu saya sampaikan bahwa eh, sebetulnya sesi kali ini, dengan sesi berikutnya, adalah satu rangkaian. Untuk kali ini, kita menampilkan project energy yang fit dengan berbagai macam uh, risk rating ESG gitu yang nanti kemudian uh, akan ada semacam workshop kecil uh, Bu Mary se uh, setelah ini yang akan dipandu <coughs> oleh uh, mungkin kali ini oleh kawan dari CDP ya kebetulan Uh, Frameworknya juga, uh, inisiatif CDP juga dilakukan di uh, di sini di uh, Pertamina. Itu nanti akan membahas bagaimana uh, project project semacam ini green project bisa fit dengan ESG risk, uh, rating. Gitu. Uh, untuk kali ini saya uh, persilahkan Ibu Mary 15 sampai 20 menit untuk presentasi dan kemudian nanti uh, menjawab pertanyaan dari para peserta. Silahkan Ibu Mary. Hey, terima kasih Pak Wahyu. Uh, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat siang, uh, salam sehat, salam bahagia buat kita semua ya. Uh, seperti tadi Pak Wahyu sampaikan bahwa ini waktu yang cukup top siang hari setelah kita istirahat dan um, apa makan siang ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Uh, Sekali lagi terima kasih kepada uh, tim uh, dari ISIF ya untuk mengadakan uh, event ini. Saya uh, hari ini akan menyampaikan mengenai Green Energy Project di Pertamina. Oke, silakan. Materinya siapa yang menyampaikan? Pak Wahyu? Oh, Oke. Okay. Oke, okay, ya sekali lagi uh, saya Mary Martek Kianti ya, seperti disampaikan Pak Wahyu tadi, saat ini incas sebagai Vice President Upstream Research and Technology Innovation di PT Pertamina Persero. Next. Nah ini komitmen uh, dari Pertamina untuk menjalankan uh, generasi uh, ke depan ya, mengenai komitmen... Uh, uh, awareness kita untuk uh, sustainability jadi Pertamina mempunyai Ambisi uh, untuk menjadi uh, global energy company yang leading dan reputable ya dan dikenal sebagai perusahaan yang environmentally friendly socially responsible company dan juga good governance company. Uh, Pertamina mendapatkan rating dari Sustainalytics itu 28,1 satu uh, yang merupakan ini indikasi bahwa uh, uh, pada moderate risk ya di mana uh, rating ini sudah mengalami peningkatan improvement dari sebelumnya rating Pertamina itu di 41 satu uh, dengan uh, dan Pertamina merupakan rank uh, ke-15 dari 200 51 perusahaan oil dan gas company dan rank ke-7 dari eh uh, uh, rank ke dari uh, apa oil and gas uh, industry integrated uh, subsidiaries. Next. Oke, okay, uh, ini uh, strategi long term target dari Pertamina. Uh, untuk mencapai uh, yang lain dengan SDG, ya, lain dengan SDG, dan kita mempunyai 10 sustainability focus. Uh, di mana di sini kita dapat lihat bahwa untuk environmental aspect, uh, ada tiga fokus: jadi uh, addressing climate change, reducing environmental footprint, dan juga protecting biodiversity. Dari uh, fokus ini, masing-masing inline, -masing, uh, uh, in ya, dengan... SDGs um, dan target in, uh, Pertamina itu di tahun uh, 2020 itu di, di tahun 2030 itu 30% em emission reduction berdasarkan um, uh, baseline di tahun 2010 di fokus uh, sosial aspek uh, uh, kita mempunyai lima fokus ya mulai dari health and safety prevention and major accidents, employee recruiting, development and retention, innovation dan research, dan juga community engagement dan impact. Nah dari sini uh, yang menjadi uh, major uh, concern kita adalah utamanya selain environment, health and safety juga Pertamina uh, mencanangkan untuk zero uh, zero accidents dan zero fatalities. Uh, dan juga uh, me, me, mengkomplit uh, atau me, melakukan inovasi dan uh, riset, ya. low carbon riset dan inovasi. Um, di aspek berikutnya, di aspek governance, um, ada dua fokus yaitu cyber security dan corporate ethics. Di corporate ethics Pertamina sudah juga mencanangkan zero tolerance on fraud and corruption dan di sini kita juga sudah uh, mempunyai sertifikat uh, uh, ya untuk melakukan ISO di mana uh, tidak uh, zero cyber attack dan juga zero tolerance fraud dan corruption next. Nah, seperti kita ketahui ya, dari uh, NDC target yang diset oleh pemerintah, Pertamina uh, mempunyai uh, uh, grand strategy juga di mana di sini kita lihat bahwa di energi sektor di uh, Ener national energy grand strategy itu di tahun 2019 untuk NRA itu 9%, itu akan meningkat menjadi 23% di tahun 2025 yang kemudian juga uh, akan meningkat di, menjadi 31% di tahun 2000 uh, di tahun 2050. Oke. Okay. Uh, dan Pertamina sebagai state owned uh, corporation uh, kita sudah mulai stepping up ya uh, untuk berkontribusi dalam energi mix ini. Uh, step berikutnya ya. Recording ini, uh, Pertamina uh, melakukan. Recording in progress. Uh, setelah melakukan reduce emisi sebesar 27 persen di tahun 2020, uh, di mana dari 27 persen ini. Uh, sudah melebihi dari target NDC di tahun 2020 sebesar 26 persen dan sebagian besar dari target ini adalah dengan pemanfaatan flare gas di upstream dan juga di, uh, di refinery di mana kita um, apa, mulai mengutilisasi our own use fuel ya untuk gas supply dan juga untuk ke customer dan selanjutnya adalah uh, energi Energi efisiensi juga beberapa sudah kita lakukan, energi efisiensi di upstream, refinery, dan juga di geothermal activities. Um, fuel gasification juga dilakukan di upstream, di mana uh, kita melakukan switching dari liquid-based uh, fuel ke uh, gas fuel. Dan beberapa aktivitas lain yang dilakukan di upstream dan refinery, seperti komersialisasi dari CO2 yang selama ini di-venting, dan ya, dikomersialkan ke customer, dan juga beberapa aktivitas di uh, geothermal. Oke, okay. suara saya bisa kedengaran, ya Pak. Terdengar, Bu Mary, oke. Okay. Selanjutnya, uh, slide-nya hilang. Uh, coba sebentar, oke, okay. mas Arief, mas Denny di studio, ah uh, coba sebentar, ada gangguan teknis nih Bu Mary, oke okay, pak, <laughs> <laughs> yang permasalahan internet ya, apalagi uh, musim hujan, Iya. Yeah. coba sebentar saya Uh, saya uh, share dari tempat saya coba sebentar ya. Kita mau share dari sini? Dari ini sudah terlihat Bu Mary? Halo, Pak Wahyu. Ya. Yeah. Bu Mary, sudah? Ini slide uh, slide yang terbaru ya? Ya. Yeah. Oke. Okay. Oke okay, ya, yeah. next. Next slide. Sebentar. Ya. Yeah. Ya, yeah, ini uh, ini ada beberapa proyek di Pertamina ya Pak ya untuk The uh, Okay kita ada flow several uh, proyek dan activities untuk uh, uh, energi uh, green portfolio seperti di geothermal di geothermal di sini uh, kita akan meningkatkan uh, kapasitas mulai dari 678 MW di tahun 2020 itu akan meningkat uh, sekitar 1000 MW di tahun 2026. Selanjutnya adalah hidrogen, di mana Pertamina juga sudah mulai dengan green hydrogen, inisiatif green hydrogen, dan juga blue hydrogen. Uh, green hydrogen ini akan menggunakan uh, listrik dari uh, lapangan geotermal, dan ini kita mulai dari uh, lapangan ulu belu. Selanjutnya kita juga berpartisipasi ya di joint venture dengan uh, Indonesia Battery Company untuk EV battery dan juga, juga energy storage system. Uh, Green refinery juga sudah mulai dikonstruk di kilang-kilang di, uh, Pertamina seperti di kilang Cilacap, Balongan, dan uh, Pelaju. Selanjutnya juga Pertamina mengembangkan bioenergi di mana uh, bio uh, blending gas oil dan gasolin dilakukan uh, juga dari alga dan juga etanol sekitar 50 kTPA akan on stream di tahun 2025. Uh, circular carbon economy, ada beberapa yang kita uh, uh, develop, ya, mulai dari biomass, biogas, dan juga solar PV, uh, dan juga uh, CO2 for EOR ataupun untuk EGR. Uh, dan beberapa uh, new and renewable energy uh, lainnya, seperti BME yang uh, saat ini sedang kita develop juga, dan uh, beberapa generator capacity di tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Lanjut. Oh, berarti ini slide-nya bukan yang terbaru ya, Pak? Yang terbaru ya, Bu. Ada yang terbaru hmm. sedikit, yang ada praktis. tambahan mengenai geothermal. Oh, ada geothermal ya? Iya. Atau nggak ya. apa-apa, ya? yang ini, Bu. Ya. Ya kita lanjut aja, yeah. uh, lanjut aja. Uh, sebelumnya di slide yang terbaru, lanjut Pak. Ini tadi udah yeah. sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Uh, ups, uh, yang sebelumnya ya. Ini. Ya, uh, ini yang untuk mengenai uh, biofuel, biofuel master plan ya, di mana kita membuatnya dalam empat wave. Di uh, wave pertama itu B20 dan B30, kemudian di wave kedua ini. Uh, insya Allah, sampai dengan tahun 2022, uh, uh, biodiesel B50 bisa tercapai. Saat ini, kita sedang mengusahakan untuk ke uh, B40. Kemudian, nanti di wave ketiga itu mulai green diesel, ya uh, sampai dengan tahun 2025, dan di 2030, harapannya sudah mulai dilakukan komersial. Selanjutnya. Uh, ya ini sedikit penjelasan mengenai co-processing strategy di uh, refinery Pertamina ya, di mana dari plate catalytic crackers ataupun residual catalytic crackers itu kita menggunakan feedstock dari palm oil uh, kemudian uh, coconut oil dan juga waste cooking oil ya, kemudian di uh, diproses di unit proses uh, Pertamina refinery. Uh, menggunakan katalitik teknologi, uh, yaitu di RU3, RU3 uh, Pelaju, RU4 uh, Cilacap, dan RU6 Balongan. Di RU3 Pelaju, mulai dari tahun 2019, itu uh, sudah diproduksikan biogas uh, gasolin dengan menginjekkan 2,5% sampai dengan 7,5% RBDPO dan vakum gas oil. Oke okay, selanjutnya apa uh, pengembangan bioetanol production dari waste biomass. Seperti di sini kita dapat lihat. Um, bentar saya nggak bisa lihat. Saya lihat di slide saja ya pak. It's small. Ya, bu, ya, ini skema proses uh, dari tandan kosong kelapa sawit atau if -AFB kita sebutnya ya, dan pelepah uh, menjadi bioetanol. Uh, seperti kita lihat sini rangkaiannya mulai dari tandan kosong ataupun pelepah yang disebut dengan mill drip uh, itu kemudian diangkut untuk kemudian diproses di uh, refinery dan selanjutnya akan memproduksikan bioetanol yang kemudian diangkut dan di mix di uh, di uh, blending station atau blending terminal um, ya yeah. uh, progress dari development ini uh, teknologi selection sudah dilakukan uh, Okay. Uh, dan kemudian juga uh, produksi tes, production test itu di 60 ton sampel uh, Sudah dilakukan dan inisial techno economic analisis Dan kita saat ini conduct uh, detailed disability study Dan ini dilakukan evaluasi bekerjasama dengan PT. PN3 Selanjutnya Selain itu kita juga uh, mengembangkan mikroalga untuk biofuel. Uh, di ini kita mempunyai uh, 5.000 liter mikroalga foto bioreaktor facility di laboratorium kita dan uh, ini akan terus kita kembangkan sehingga nanti akan mencapai skala komersial uh, pada tahun 2025. Di, seperti kita ketahui Indonesia uh, dengan uh, apa namanya sebagian besar air ya dan sangat uh, kaya dengan mikroalga strains sehingga uh, potensi untuk mengembangkan mikroalga menjadi uh, biofuel uh, cukup uh, menjanjikan. Selanjutnya, ah selain tadi uh, biofuel, uh, kita juga mengembangkan baterai supply chain, bat baterai ya baterai dimana di sini kita berkolaborasi dengan e SOE lainnya seperti Inalum, Antam, dan PLN. Persamina merencanakan untuk mengembangkan ekosistem EV bateri de dengan e IBH, ya, Indonesia Battery Holding. Ini e ininya mengganggu, <laughs> chatnya, oke. Okay. Um, ya, dan ini beberapa uh, seperti kita lihat baterai supply chain mulai dari raw material, kemudian komponennya, kemudian uh, baterai manufacturing bisa dalam bentuk sel maupun modul modul atau pack atau pack, kemudian end customer ya, dan kemudian end of life uh, dari service Silakan Pak. Uh, Eh, untuk aplikasi uh, riset pengembangan uh, baterai sendiri, kita melakukan battery pack development, uh, battery pack dengan desain untuk uh, motorcycle dan uh, dan juga untuk kendaraan-kendaraan uh, kecil. Kemudian, battery management system di mana BMS, atau kita biasa menyebutnya BMS, ini merupakan elemen yang cukup penting uh, untuk keamanan dan ke, uh, handalan, ya, kehandalan efisiensi. Penggunaannya, kemudian uh, untuk baterai energi uh, storage system ini juga, uh, atau base, ya, sudah dikembangkan untuk uh, renewable energy dan uh, uh, improve grid uh, kehandalan dari grid. Uh, uh, base yang pertama kali prototype, eh, uh, sorry prototype base yang pertama dengan kapasitas 172 uh, kW ini sudah dioperasikan dan sudah dilakukan di Pertamina Pulau Gadung uh, Research Center dan sekaligus uh, office dari uh, Research and Technology Innovation di Pertamina. Dan pengembangan base ini akan menuju ke smart microgrid dan uh, ekosistem di Indonesia. Selanjutnya Pak untuk green hydrogen ini menggunakan geothermal energy seperti yang tadi saya sampaikan. Uh, jadi uh, gray, mulai dari grey hydrogen uh, di mana uh, hydrogen diproduksikan mem, juga memproduksikan CO2. Kemudian kita juga uh, berusaha untuk melakukan pengembangan uh, blue hydrogen dengan cara CO2 yang diproduksikan dari plant hydrogen itu diinjekkan ke uh, reservoir. Kemudian selanjutnya kita juga saat ini sedang melakukan uh, green hydrogen di lapangan geotermal menggunakan listrik dari geotermal uh, di Ulu-Belu. Uh, dan untuk ini Pertamina melakukan joint study dengan GIS ya, uh, dan akan dilakukan nanti Pak, sampai dengan uh, commercial scale. Oke, okay, silakan Pak lanjut. Untuk uh, solar VP, pengembangan solar VP, ini melalui uh, salah satu subholding Pertamina, PPI, kita terus mengembangkan solar VP di beberapa area operasi Pertamina, ya uh, mulai dari uh, potensi di tahun uh, 2021 sebesar 60 MW. Dan kita juga mengembangkan PLTS di 63 pertamina Koko gas station uh, di uh, Pulau Jawa ya dengan total sekitar 1.100 solar panel sistem atau fotovoltaik uh, yang diletakkan di atap dari gas station yang bisa memproduksi sekitar 385 uh, kilowatt. Kemudian uh, konstruksi dan operasi PLTS di gas uh, station. Dilaksa, dilakukan oleh Pertamina dengan uh, bekerja sama dengan PT Land Industry sebagai bagian dari sinergi program untuk uh, BUMN Indonesia. Selanjutnya, nah, saat ini kita sedang mendevelop uh, DME project di Tanjung Inim. Ini bekerja sama dengan Bukit Antam akan menggunakan teknologi dari Air Products dan uh, kita juga akan berusaha agar uh, CO2 yang diproduksikan dari uh, proyek ini dapat di uh, sebagai CCS ataupun CCUS. Uh, dan distribusinya akan melakukan akan dilalui akan dilakukan dengan pipeline dan juga uh, shipping untuk uh, ke depot-depot LPG. Selanjutnya. Nah, tadi uh, kalau tadi green hydrogen, uh, sekarang ini untuk yang blue hydrogen seperti yang tadi saya sampaikan Uh, jadi dari kilang-kilang uh, kita untuk memproduksikan hidrogen uh, itu akan kita injekkan untuk di, akan ditangkap dan diinjekkan ke reservoir kemudian bisa sebagai uh, CO2 CCS ataupun uh, uh, bisa dimanfaatkan untuk produk-produk bernilai lainnya seperti misalnya menjadi metanol. Oke okay, next. Nah uh, ada dua uh, apa proyek CCS CUS uh, Pertamina saat ini uh, ada beberapa sebetulnya tema saat ini yang sedang uh, apa namanya actively ya uh, dilakukan itu adalah CO2 uh, EO, EGR, ya IGR itu di Gundiville dan kemudian untuk EOR itu di Sukowati di mana nanti untuk Sukawati CO2-nya itu akan diperoleh uh, atau diambil ya dari uh, CO2 yang diproduksikan jambaran tiung biru lapangan jambang jambaran tiung biru. Selanjutnya? Oke okay. oke okay. <laughs> ini banyak slide yang hilang. Oke, okay, that's okay. Uh, untuk, seperti tadi disampaikan juga ya selain untuk CCS dan CCUS uh, Ini apa namanya um, CO2 ini juga bisa kita manfaatkan untuk menjadi produk bernilai Dalam hal ini kita dari uh, Research and Technology Innovation Sudah melakukan beberapa kajian uh, uh, Seperti diantaranya uh, mineral carbonization use, Menggunakan CO2 menjadi PCC Uh, untuk proyek ini, uh, saat ini akan uh, sudah sudah melalui tahap pilot project dan akan uh, masuk ke demo plan, di mana uh, proyek ini mendapatkan pendanaan dari uh, rispro, ya, uh, dari program rispro LPDP. Kemudian juga CO2 fixation untuk micro alga, di mana CO2 fixation metode ini uh, dengan cara menginjekan CO2 dan... Uh, dan sebagai, sebagai nutrien untuk uh, kultivasi dari mikroalga, kemudian juga CO2 menjadi polimer produk. Di sini kita mengembangkan katalis juga untuk uh, konversi CO2 menjadi polyurethane uh, melalui isosianat uh, proses menggunakan katalis yang saat ini sedang dikembangkan, Kemudian CO2 dikonversi menjadi metanol. Uh, uh, ini melaku, dilakukan dengan direct elektrolisis CO2 menggunakan katalis uh, membran elektrode assembly. Ya. Nah untuk riset yang satu ini kita lakukan dengan university dan mendapatkan pendanaan dari uh, Kedaireka dari uh, Ministry of Education and Culture Menteri Pendidikan dan Kebudayaan programnya Kedaireka. Kemudian uh, CO2 dikonversi menjadi synthetic fuel. Ini juga kita uh, kaji saat ini, ya, dan menggunakan pengembangan katalisnya juga untuk CO2 menjadi syngas gas uh, men uh, melalui CO2 reforming uh, of methane. Dari uh, kelima riset ini, kita juga bisa mendapatkan super tax deduction dari uh, Menteri Keuangan. Dengan potensi ya sebesar sekitar 1,25 miliar USD Oke okay. ah ini uh, key takeaways dari development decarbonization ya uh, Memang saat ini sudah ada support dari government uh, Seperti ada research uh, funding, ada grant, ada grant ya Research funding uh, dari LPDP dan juga dari uh, RISPRO Uh, kemudian ada super tax de 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 deduction ini yang kita coba uh, untuk di bisa diperoleh dan implementasikan. kemudian untuk kedepannya kita uh, untuk NNK sudah uh, dikeluarkan juga ya carbon economy value dan uh, regulasi mengenai implementasi dari CCS dan CCUS juga saat ini sedang di, uh, sedang dibahas uh, di, di Kementerian Sdm um, beberapa opportunity ya uh, yang bisa kita peroleh uh, yaitu green financing dan soft loan kemudian juga kerjasama partnership kemudian nanti uh, carbon trading program dan teknologi uh, improvement dan optimization untuk uh, apa, mengurangi capex maupun opex dari pengembangan uh, green energy. Uh, ya, dan selanjutnya uh, yang saat ini juga sedang uh, hangat dibicarakan adalah CCUS market dan juga uh, penerimaan dari uh, stakeholder. Uh, selanjutnya, oh, oke. Okay. Uh, demikian Pak Wahyu dan Bapak Ibu sekalian. Uh, mungkin ini yang dapat saya sampaikan proyek-proyek green energy di Pertamina. Terima kasih. Terima kasih Bu Mary. Uh, itu perkembangan yang saya rasa mungkin sebagian besar dari kami juga baru tahu ya seimpresif itu berbagai macam uh, studi dan development yang terjadi di uh, Pertamina saat ini. Kalau nggak salah bahkan tadi yang green hidrogen. Uh, malah emisinya itu oksigen ya bu ya malah menghasilkan oksigen kalau nggak salah tadi yang green ya kalau yang hidrogen kan nanti bisa ada produknya metanol dan lain sebagainya ya bu Meri, ya, yang tadi malah mungkin itu hilang di di slide di slide eh, ada di slide yang tidak bisa ditampilkan di sini ya bu tadi ya oke itu satu hal lalu kedua ini sebelum apa namanya sebelum kita sampai kepada eh, pertanyaan dari peserta Sayang sekali waktunya sedikit uh, Saya mau tanya dulu Bu Itu luar biasa kalau menurut saya ya Ibu Dari ISJRIS rating 41 ya Kalau nggak salah ya Di bulan Januari atau Februari ya Bu? Ibu mute Bu Ibu okay. masih mute nah. ya. ya Di Februari 2021 Pak ya. Dan sekarang koma Berapa tadi ESG ratingnya? 28,1 Iya 28,1 ya Itu kan jauh banget tuh Bu ya Risk ratingnya, ya, perubahannya signifikan uh, Itu apa yang menyebabkan kok bisa terjadi perubahan ESG risk rating Begitu signifikan Bu Meri? Ya, uh, baiklah saya coba jawab ya Pak Wahyu Seperti ya. tadi juga sudah di, uh, saya sampaikan Halo, Ya. Saya bisa ke Oh Terdengar oh, Bu Meri Oke. Okay. Uh, ya, uh, ada beberapa dari empat tadi yang 27 peningkatan kita ke uh, 27% tadi di tahun 2020. Jadi ada beberapa itu yang juga kita lakukan seperti uh, di situ kalau lihat di slide 5 ya kalau salah. Jadi seperti utilisasi dari flare gas itu sudah cukup masif kita lakukan, Pak. Kemudian juga switching uh, uh, fuel ya dari liquid menjadi uh, menggunakan gas dan juga uh, apa komersialisasi dari CO2 yang uh, sebelumnya diventing hmm. itu diantaranya dan kita juga melakukan beberapa efisiensi sehingga uh, rating itu bisa menjadi meningkat. Oke, okay. kalau dilihat dari uh, sekian banyak fokus kan yang sosial itu tadi ada lima fokus ya Bu lebih yeah, banyak bro. fokus di sosial gitu ya. Kelihatannya kalau ini tadi justru di inisiatif bisnis ya, yang menyebabkan ISG risk ratingnya jauh lebih membaik ya, Bu? Ya, dari sisi sosial pun juga eh, banyak juga yang kita lakukan, Pak. Eh, apa namanya? Inisiatif-inisiatif yang dilakukan di sisi sosial ya, terutama kita dari sisi environment dan juga health and safety. Eh, seperti juga kita juga menggalakkan... Eh, Penanaman pohon-pohon uh, uh, di area-area operasi kita dan juga uh, beberapa aktivitas sosial uh, ke masyarakat ya, uh, yang secara langsung bisa dirasakan seperti aktivitas Pertamina di UMKM dan juga di beberapa uh, aktivitas community lainnya. Oke, okay. baik. Uh, saya lihat sudah cukup banyak pertanyaan dari uh, para hadirin, para audiens. Mas Denny, Mas Arief, Mas Rizal, apakah sudah bisa ditampilkan, sudah dikumpulkan dan bisa ditampilkan? Pertanyaannya, tinggal nanti silahkan Bu Mary uh, memilih mana yang mau di mau dijawab. Ini pertanyaannya ada tiga slide ya. Ada berapa ya. pertanyaan nih satu? Ada tiga uh, pertanyaan dari satu pertanyaan. Pak. Ya, yang ini dari Bu Linda ya. Ya betul. Kemudian yang berikutnya tadi slide-nya ada berapa? Ada Pak Prihat Maka. Pak Prihat Maka, kemudian? Ada dari Pak Sarni. Pak Ibu Sarni. Sudirwan. Sudirwan. ya. Ibu Nur Komariah, iya. Oke, mudah-mudahan bisa di bisa dijawab e, semua nih, mudah-mudahan sempat dijawab semua. Mari kita lihat di pertanyaan yang pertama. Dari Bu Linda Biodipa, izin bertanya, untuk green hydrogen, oh, sama nih kayak tadi eh, anunya yang eye-catching, green hydrogen, Bu Mary. Apakah akan dikonsumsi di internal Pertamina untuk dekarbonisasi operasi Pertamina? Misalnya mengganti bahan bakar kendaraan yang dipakai di operasi Pertamina atau akan dijual ke PLN juga, Bu? Kalau dipakai internal bisa dihitung dalam pengurangan emisi GHG. Lanjut aja pertanyaan lagi ya, apakah ada teknologi yang dipakai oleh PGE Pertamina geotermal saat ini Untuk mengatasi adanya CO2 Bawaan pada panas bumi yang berasal dari Perut bumi, kemudian yang ketiga Kalau green hidrogen Sumber listriknya dari geotermal atau PLTA Maka emisi karbonnya Berasal dari sumber listriknya, yaitu emisi Dari geotermal maupun PLTA-nya, jadi itu pun harus diperhitungkan sebagai emisi GHG-nya nah, Silahkan Bu Meri, saya rasa menarik Ini soal green hidrogen Oke. Oke, saya coba jawab ya Ya Ibu Linda dari Geodipa, saya coba uh, berusaha untuk menjawab uh, sebaik mungkin ya. Uh, jadi kalau tadi ditanya untuk green hydrogen, apakah akan dikonsumsi untuk operasional Pertamina? Ya, ke depan memang ada perencanaan kita pada suatu saat nanti hidrogen juga bisa dipergunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Tapi saat ini hidrogen uh, yang sedang kita develop di uh, lapangan Pertam uh, geothermal di Ulu-Belu, itu lebih untuk ke uh, uh, refinery pelaju ya, di mana kita di sana untuk mendelov mendelov uh, 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 produk produk uh, petrokimia. dan kemudian uh, apakah akan dijual ke PLN juga? nah itu mungkin tergantung negosiasinya ya Bu ya. <laughs> kemudian uh, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya uh, mengatasi CO2 bawaan panas bumi nah ini memang udah beberapa ada beberapa kajian dan teknologi yang saat ini sedang kita uh, apa uh, selek ya uh, sedang kita pilih dan kita lakukan uh, apa perhitungan atau kajian lebih lanjut untuk memanfaatkan CO2 dari uh, geothermal ini di antaranya ini kita sudah uh, pernah juga untuk melakukan CO2 menjadi metanol di mana CO2 kita peroleh CO2-nya tapi kemudian uh, memang ada beberapa lapangan yang CO2-nya tinggi tapi hidrogennya uh, justru yang kita uh, agak kesulitan mendapatkannya karena uh, masalah lokasi dan juga transportasinya ya dan juga uh, untuk elektrolisa uh, air menjadi hidrogen itu juga ada di beberapa lapangan yang justru ada CO2-nya tapi uh, airnya uh, produksi airnya kurang gitu kurang lebih seperti itu nah untuk uh, green hydrogen sumber listrik dari geothermal maka emisi karbon berasal dari sumber listriknya uh, betul ibu tapi ini uh, dari geothermal sendiri sebetulnya sumber listriknya sudah uh, udah apa namanya termasuk dalam uh, uh, green green ini ya uh, green electricity ya karena geothermal tidak semasif seperti misalnya um, apa namanya um, dari dari uh, Uh, liquid fuel ataupun juga dari mm, batu bara, kurang lebih seperti itu ya. Emisi okay. GHG yeah. yang udah pasti akan diperhitungkan ya. Yeah. Oke, okay, Bu Linda, nanti kalau mau ada diskusi lebih lanjut, saya rasa bisa menghubungi Bu Mary ya. <laughs> uh, slide berikutnya, sayang karena memang ini uh, forumnya tanya jawab, jadi tanya terus dijawab nggak bisa balik. Uh, ini lagi ya? <laughs> Oke, okay, dari... Pak Prihat, maka saya rasa ini Pak Prihat, maka ya, untuk pengembangan energi transisi nanti, apakah sudah ada peraturan penunjangnya, ataukah apabila belum, bagaimana mengembangkan strategi transisi, walaupun peraturan belum ada, sejauh mana dari masing-masing strategi tersebut dalam jangka waktu terdekat, misalnya lima tahun, paling visible untuk dikembangkan secara regulasi menunjang dan juga keekonomiannya. Nah, ini ekonomis, jadi sejauh mana masing-masing strategi itu? Kemudian lanjutannya, dari masing-masing strategi transisi yang sedang dikerjakan, mohon dijelaskan grand design-nya. Wah, ini perlu waktu nih. Berkaitan Mungkin energy storage, oh energi storage berupa baterai dan lain-lain. Kemudian tentang teknologi yang akan dikembangkan untuk hydrogen utilization. Apakah pengembangan internal ataukah mengembangkan dari luar negeri? Menarik nih Bu. Mungkin Bu teknologinya ini maksudnya ya. Iya, teknologinya. Apakah dikembangkan sendiri atau... Dari luar negeri nanti teknologinya. Silakan Oke. Bu, yang mana dulu? Silakan. Ya, saya jawab satu-satu ya. Ya. Dan untuk apa namanya mengenai bahwa peraturan penunjang dari masing-masing uh, strategi transisi energi yang kita lakukan, memang ada beberapa ataupun masih kurang ya, ada yang belum ada dan ada yang masih kurang uh, apa namanya peraturan penunjangnya. Tapi uh, kita sangat optimis dan kita juga terus berkoordinasi dengan pemerintah juga agar uh, peraturan uh, Uh, apa namanya untuk uh, transisi energi yang kita lakukan itu bisa di, uh, diberikan oleh uh, government jadi di sini memang komunikasi ya berjalan dengan baik dan uh, continue sebagai contoh untuk misalnya penerapan CCS CCUS saat ini kita juga sudah uh, apa, uh, terlibat dalam tim untuk uh, pendevelopan peraturan dari menteri ya pada saat mau implementasi CCS dan CCUS. Dan jadi sejalan dengan kita melakukan visibility uh, study ataupun juga pilot Project harapannya nanti peraturan pun juga pada saat komersial sudah bisa lebih lebih firm, ya. dan kita optimis itu akan uh, apa namanya bisa regulasi bisa menunjang uh, uh, apa namanya bisa menunjang dari masing-masing uh, strategi uh, transisi yang kita saat ini sedang gagas. Kemudian, untuk masing-masing transisi yang dikerjakan, grand design, ya. Wah, ini panjang, ini ya. Mungkin ini perlu waktu sendiri, nih, Pak Wahyu. <laughs> kita agendakan waktu ya, kita sendiri, mungkin ya. <laughs> Oke, okay, yang selanjutnya, ini teknologi yang dikembangkan untuk hidrogen. Kita bekerja sama dengan JIS, seperti tadi disampaikan, di slide uh, yang saya sampaikan, ya. Dan ya, memang ini teknologi dari Jerman. Kita masih menggunakan teknologi dari luar. Uh, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita memang mengharapkan ada transfer of technology di sini dan dari uh, per, uh, Pertamina uh, mempunyai uh, suatu divisi ya uh, research and technology innovation di mana kita memang pada saat uh, menggunakan teknologi teknologi dari luar transfer of knowledge dan transfer of teknologi itu sangat kita uh, apa namanya perhatikan ya dan kita utamakan juga. Jadi dari di RTI itu salah satu aktivitas kita selain inisiatif-inisiatif dan melakukan riset, kita juga melakukan seleksi teknologi kurang lebih seperti itu, Pak Wahyu, Pak Prihat Maka, ya terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Pak Bu Mary, Pak Prihat Maka dan Pak Iqbal ini kelihatannya tertarik ini untuk pengembangan teknologi hidrogen utilization ya ada sumber-sumber yang bisa diakses nggak Bu? Atau ada tim yang bisa, nanti mungkin Pak Prihat, maka Pak Iqbal bisa gabung nih mungkin. Bisa, ya bisa Pak. Nanti bisa hubungin saya, nanti saya direct ke the right person yang saat ini memang sedang menghandle uh, the development dari uh, green hydrogen ini. Nah tuh kesempatan tuh Pak Prihat, maka Pak Iqbal, kalian nanti bisa tahu grand desainnya juga ya Bu ya? Jadi yeah. ya. Oke, okay. slide berikutnya Mas Denny. Uh, dari uh, saya nggak tahu ini Pak Sarni atau Bu Sarni ya, pengembangan dan penggunaan baterai ini dapat efektifkah penggunaannya dalam jangka panjang dalam kaitannya keberlanjutan lingkungan dan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Saya rasa bukan cuma efektivitas ya Bu ya, kelihatannya mau ditanyakan soal efektifnya juga, uh, soal cost-nya juga, apakah juga ini ekonomis gitu ya. Ini yang dari... Uh, Uh, Sarni dari Kendari, silahkan yang ini dijawab dulu bu. Ya, uh, ya kita sedang melakukan development untuk uh, baterai ini ya, dan di beberapa uh, seperti kita ketahui ya ini uh, memang cukup uh, efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan kita berharap dalam jangka panjang dengan berkembangnya teknologi maka biaya-biaya juga bisa uh, apa namanya lebih teknologi lebih maju dan biaya bisa lebih lebih rendah tentunya. Uh, ini yang kita lakukan dan kita juga terus melakukan penelitian sehingga tidak hanya kita menunggu teknologi itu maju, tapi kita juga melakukan penelitian sehingga uh, ke depan dan dan juga pada saat implementasi itu bisa uh, ekonomis ya untuk untuk uh, pendevelopan baterai ini. Mungkin Anu, Bu Mary. Bagaimana bila kemudian baterai ini sudah tidak terpakai? Apakah ada strategi daur ulangnya atau bagaimana nanti ke depannya Bu menghadapi potensi sampah atau limbah oh, baterai misalnya? Baterai, ya. ya, apakah sudah ada desain tertentu bahkan teknologi tertentu yang sudah kita kuasai untuk mengatasi hal ini Bu? Hmm. Kalau desain uh, untuk mengatasi hal ini kayaknya uh belum ya, uh, tapi kita memang mengarah ke arah sana juga dan uh, daur ulang harusnya juga menjadi perhatian juga ya uh, karena tidak mungkin nanti uh, apa namanya sampah itu menjadi uh, apa namanya menjadi masalah berikutnya gitu jadi kita seperti tidak 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 seperti ini ya uh, mengurangi masalah dengan masalah gitu jadi yeah. Seharusnya kita menghilangkan masalah tanpa masalah, gitu ya. Waduh, mm -hmm. uh, ini promosi ya. <laughs> Mungkin itu, Pak, yang bisa saya uh, sampaikan saat ini, ya. Yeah. Dan juga, uh, pada saat ini memang itu tadi jangka panjang, ya. Mm -hmm. Kalau sekarang, kan, memang uh, bisa dibilang volumenya masih uh, cukup kecil, ya. Uh, dan tadi, uh, limbah itu masih bisa teratasi. Saya yakin itu masih bisa teratasi. Ya usia baterai yang dianggap dia efektif atau efisien itu eh, berapa lama bu? Usia baterai ya? Ya, yang digunakan dalam dalam hal ini. Uh, well, saya nggak begitu ingat angka ya. Oh, okay. uh, saya khawatir nanti salah uh, <laughs> menyampaikan. Uh, tapi nanti bisa kita jawab. Uh, Selanjutnya, ya Pak Wahyu, ya oke, okay, baik, terima kasih, Bu. Kalau begitu, kita lanjut ke pertanyaannya, Pak Sudirwan. Ijin bertanya, Bu, uh, ini mungkin pertanyaan yang anu, Bu, masih cukup uh, concern tentang lingkungan, ya, kaitan lingkungan, ya. dengan proyek geotermal nih. Uh, lang langkah apa yang bisa diambil sebagai antisipasi dalam pengembangan proyek geotermal untuk meminimalisir dampak? yang ditimbulkan, Bu. So, ini mm, agak kurang jelas ya yang dimaksud. Ya di uh, di beberapa tempat proyek ge geotermal ya. adanya ge proyek geotermal apakah bisa berdampak terhadap lingkungan? Ya. Di beberapa tempat kan memang sempat ada penolakan terhadap proyek-proyek geotermal ya, Bu ya. Karena ada beberapa kampanye yang menyatakan bahwa ini Potensi dampak lingkungannya besar, gitu Bu. Mungkin itu Bu, maksudnya Bu, potensi dampak lingkungannya ya. ya nah, tentunya ya. kita pada saat mengembangkan lapangan ya, itu, uh, dampak itu. lingkungan sudah di... Uh, sudah ada ini juga ya, Pak. Ya, sudah ya. ada i, izinnya ya dari KLHK, dan sudah ada... ada ininya juga, apa namanya, badan yang me, memantau ya uh, dari kegiatan-kegiatan kita dan kita berusaha untuk memenuhi apa yang uh, merupakan uh, uh, syarat uh, pada saat kita membuka uh, lapangan tanpa harus merusak lingkungan, uh, ataupun bisa melakukan mitigasi ya, mitigasi dan juga uh, melakukan mm, apa, uh, revitalisasi, uh, okay. seandainya ada dampak yang negatif yang di, uh, apa namanya, ditimbulkan dari uh, pengembangan geotermal atau panas bumi ini. Karena seperti kita ketahui potensi geotermal di Indonesia itu cukup besar ya Pak ya dan saya rasa manfaatnya juga cukup besar bagi uh, rakyat Indonesia apalagi kalau misalnya nanti uh, dengan potensi yang ada ini ya apalagi nanti kalau teknologi sudah semakin maju dan uh, kita bisa mendevelop uh, panas bumi ini dengan lebih ekonomis dan uh, Uh, bersahabat dengan lingkungan seperti itu, Pak. Ya. Bu, pertanyaan lanjutannya mungkin: apakah uh, sejauh ini dibandingkan dengan teknologi tadi yang lain yang sudah dikembangkan, termasuk penggunaan alga dan lain-lain? Begitu, Bu. Ya, apakah geothermal masih bisa dinyatakan sebagai energi paling green, Bu? Ya, uh, ya tentunya seperti itu, ya, Pak. Geothermal saat ini merupakan energi yang paling green. Uh, apalagi kalau kita bandingkan dengan uh, uh, minyak gitu ya yeah. uh, Apalagi batu bara gitu ya yeah. Ini uh, jauh le lebih green uh, le ge geothermal Dan Alhamdulillah kita mempunyai potensi yang cukup besar di Indonesia gitu mm -hmm. Sehingga pemanfaatan dari geothermal ini memang harus kita optimalkan Ya yeah, dari tadi kita baru 2,3 gigawatt ya Bu ya Terpasang ya dari potensi 23 sekian gigawatt ya Ya, baru sepersepuluhnya berarti ya, Bu. Betul, betul. Jadi masih potensi 90 itu masih persen masih ini banget sebetulnya ya. Dan betul, bisnis betul. geothermal kelihatannya apakah menarik investor, Bu? Bio, uh, ya, bisnis geothermal saat ini bisa menarik buat investor. Uh, mungkin nanti kita ke depannya bisa lebih berharap bisa lebih uh, peraturan untuk pengembangan geothermal ini bisa lebih um, apa ya? Uh, Uh, apa bilangnya tuh bisa lebih fleksibel buat Pertamina sehingga pengembangan geothermal ke depan ini um, untuk listriknya itu bisa kita lakukan tidak hanya untuk uh, apa masuk ke grid PLN tapi kita bisa mengembangkan juga untuk captive market misalnya seperti itu oh yeah. yang off grid ya bu ya ya oke oke ini pertanyaan terakhir ini skema untuk dari Mbak Nurkomaria, skema untuk CO2 menjadi metanol ini secara desain bagaimana diimplementasikannya. Ini mungkin maksudnya bahan untuk membuat metanol ini apakah CO2 yang dari emisi unit pembangkit atau CO2 yang dihasilkan dari sampah. Oke, mungkin itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pertamina mempertahankan pasar melalui branding ramah lingkungan atau sesuai dengan platform ESG dan bagaimana hal ini develop sesuai konteks perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat mungkin yang pertama okay. dulu Bu Mary ini oke okay. uh, untuk yang pertama uh, mungkin bisa langsung saya jawab itu saat ini CO2nya itu kita uh, dapatkan dari uh, area operasi Pertamina utamanya ya Pak. Jadi baik dari e, e, lapangan migas maupun juga dari e, geothermal seperti yang tadi saya sampaikan dan memang CO2 yang dari lapangan migas ini sebagian besar sudah e, sudah dipisahkan ya sudah ada proses pemisahannya e, sehingga e, itu yang e, kita jadikan e, apa namanya e, goal saat ini ya sedangkan CO2 dari sampah belum uh, belum belum ada dalam uh, apa uh, CO2 dari sampah belum kita lakukan ya uh, kajiannya untuk uh, menjadi metanol. Terlebih lagi CO2 dari untuk menangkap CO2 dari sampah ini memang teknologinya juga masih jarang dan mahal ya pak okay. Lalu soal branding bu brandingnya Pertamina ini memungkinkan nggak bu? mempertahankan branding ramah lingkungan gitu untuk Pertamina. Ya, ini sangat 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 memungkinkan ya. Dan ini yang terus menerus dilakukan oleh Pertamina. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, jadi untuk branding ramah lingkungan tadi apa environment itu merupakan satu salah satu major major apa attention ya dari Pertamina dan dan itu semua memang sesuai dengan platform ESG ya, baik ESG nomor 3, nomor 13, eh nomor 7, nomor 13 tadi ya yang disampaikan. Oke. Okay. Yang berikutnya develop sesuai konteks pengembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Maksudnya apa ini ya? Dan bagaimana hal ini di develop sesuai konteks pengembangan teknologi, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Oh ya. Mungkin saya yeah. mau, mau enhance uh, pertanyaannya ya bu ya yeah. untuk yeah. yeah. uh, dalam perkembangan pengembangan teknologinya apakah para stakeholder juga bisa berkontribusi dalam hal ini bu pengembangan teknologi ya yeah, pengembangan teknologi ini ya yeah. yeah, sangat bisa pak sangat bisa kita sangat welcome ya kalau misalnya ada stakeholder yang uh, punya teknologi uh, bisa kita sama-sama kita lihat dan uh, kita kembangkan di beberapa uh, yang kita lakukan juga uh, selain kita melakukan riset dengan universiti, juga melakukan teknologi selection pemilihan teknologi uh, dari para stakeholder baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi itu itu sangat uh, sangat, sangat bisa. Oke. Okay. Baik. Uh, sudah habis ya Mas Denny pertanyaannya ya. Oke okay, sudah habis itu, pertanyaan Pak, sudah habis. untuk Bu Mary. Dan waktu kita juga hampir habis. Uh, Bu Mary. Uh, tapi kalau masih boleh saya bertanya sedikit, apakah uh, bagaimana respon, apakah sudah ada respon atas uh, membaiknya uh, ESG risk ratingnya Pertamina, Bu? Dari berbagai stakeholder. Ad Siapa aja yang ngasih apresiasi, wah kelihatannya nih ESG risk ratingnya udah membaik nih gitu. Ada yang kasih apresiasi soal itu, Bu? Uh, ada sekalian, ya, Pak, kalian ya? closing statement ya bu, <laughs> silakan Bu Mary. Ya, yeah. uh, ada ada banyak ya uh, stakeholder baik itu uh, dari dalam negeri maupun juga dari uh, luar negeri ya dan juga uh, uh, rating yang kita dapatkan juga merupakan uh, dari suatu institusi yang cukup reputable, sustainable, uh, sustainable, uh, sustainability yeah. sustainable ya, sustainalytics. Uh, ya. Yeah. So, ya, yeah. ya yeah, jadi. Uh, apresiasi cukup uh, apa cukup luas ya dan ini uh, memberi semangat bagi Pertamina untuk terus mempertahankan ratingnya dan juga meningkatkan uh, dan juga untuk lebih uh, apa uh, lebih care ya uh, terhadap uh, lingkungan dan juga uh, uh, green gas uh, gas GHG ya uh, GHG dan NDC Indonesia Oke, okay. ibu, silakan ada closing statement di sesi ini, bu. Ah, uh, uh, saya lihat pesertanya cukup banyak ya. Uh, ini saya uh, cukup antusias ya. Terima kasih sekali atas forum yang ada. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya bisa sampaikan bahwa kita memang uh, terus uh, uh, peduli dengan lingkungan dan e, terus e, mencari teknologi dan juga e, semangat untuk e, mencari teknologi yang ramah de, lingkungan sehingga potensi yang ada di Indonesia bisa benar-benar kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat e, halayak ramai ya. Terutama terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mary, kebetulan waktunya juga udah pas nih jam jam 2. Uh, terima kasih atas uh, paparannya yang sangat menarik dan uh, inspiratif, gitu. Uh, kepada para peserta, terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Semoga pertanyaan-pertanyaan uh, cukup terjawab dan uh, saya berharap sih sebaiknya belum puas sehingga kita akan belajar terus. Sekali lagi terima kasih Bu Mary. Uh, waktunya sudah habis. Saya cukupkan sampai sekian sesi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih kepada, uh, Baik, kami ucapkan terima kasih banyak Kepada Bapak Wahyu Aris Yang telah berkenan untuk menjadi moderator dan memediasi juga memfasilitasi semua pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar kepada narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini baik sebelum kita menginjak kepada agenda berikutnya kita ingin mendokumentasikan momen yang berbahagia ini tentunya kita sangat jarang bisa berkumpul dalam satu forum begitu mengingat kepentingan dan juga kesibukan kita masing-masing jadi mohon untuk segenap peserta webinar untuk tetap menyalakan uh, videonya, diarahkan kepada wajah Anda masing-masing dan berikan senyum terbaik ke arah kamera layar Anda masing-masing, sementara kami akan mengabadikannya. Baik, kita akan cross-check terlebih dahulu kesiapan dari teman-teman panitia. Bagaimana, teman-teman panitia, apakah sudah siap untuk mengambil gambar? Oke okay, siap. Baik, kita akan hitung mundur. Tiga, dua, satu. Baik, ada berapa kali kita sesi foto bersama? Dua kali. Baik, kita akan uh, mengulang kembali pose kita. Saya hitung, uh, saya bantu hitung mundur kembali. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih banyak. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk kita semuanya dari rumah masing-masing. Oke, okay. baik. Nah, pada kesempatan kali ini perlu kami informasikan kembali kepada seluruh peserta webinar bahwa kita masih punya hadiah-hadiah yang sudah kita janjikan di awal acara tadi. Tapi untuk hadiah-hadiah tersebut adalah hadiah bagi para penanya yang kemudian dipilih secara langsung oleh panitia dan hadiah-hadiah itu akan diumumkan diumumkan nanti di akhir acara jadi pastikan anda tidak beranjak terlebih dahulu dari link ini untuk memastikan bahwa andalah orang yang beruntung yang mendapatkan hadiah-hadiah tersebut baik kita masuk menuju kepada materi berikutnya yang tidak kalah menarik dalam sesi short workshop yang pertama kali ini, ini ada energy project yang nantinya akan sebagai moderator membantu kita untuk menjembatani segala pertanyaan dan juga materi presentasi yang disampaikan oleh Narasumber adalah langsung yaitu Chairperson of Advisory Board dari Social Investment Indonesia. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Fajar Kurniawan untuk dapat bergabung bersama kami. Silakan. Baik, terima kasih, Mbak Salwa, untuk introduksinya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Semangat pagi! Semoga tetap semangat ya. Uh, ini sesi uh, apa? Gak maju dari yang awalnya kita jam 14.30 ya. Kita majukan jam 14 karena tadi uh, narasumber kita yang sebelumnya. Uh, harus ada agenda yang uh, mendadak dan tidak bisa di apa namanya uh, diwakilkan sehingga kita langsung menuju ke sesi short workshop ya. dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita untuk short workshop pada kesempatan siang hari ini uh, kita akan membahas uh, workshop ini kaitannya dengan uh, project energi ya atau energi project. Uh, apa yang kita harapkan dari ini nanti kita akan uh, ini setelah setelah saya perkenalkan terlebih dahulu uh, narasumber kita pada kesempatan siang hari ini uh, Pak Wisnu Wibisono sudah hadir sudah Pak Oh iya, terima kasih Pak Wisnu untuk nanti ya biasa ditayangkan uh, biografi beliau Ya, kalau ini belum, oh iya, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, jadi eh uh, narasumber kita pada siang hari ini saya panggil Mas saja ya, Mas Wisnu ya. Iya, yeah, Mas saja nggak apa-apa. Iya, sama-sama muda kita, yeah. Pak. Iya, iya. Ya baik, Eh uh, luar biasa narasumber kita pada siang hari ini ya, Mas Wisnu Wibisono. eh uh, kita biasa manggil Mas Wisnu. Beliau adalah Sustainable Finance Engagement Manager dari CDP, CDP adalah Carbon Disclosure Project. Nanti seperti apa itu, mudah-mudahan Mas Wisnu nanti ada waktu untuk mengenalkan sedikit tentang CDP bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu akrab dengan apa itu CDP dan seterusnya ya. Yeah. Apa yang kita bahas di sini adalah kita akan case-nya tadi adalah project energi atau energy project. Kita berharap nanti Mas Wisnu bisa share terkait kepada kita semua uh, karena ini kaitannya dengan ESG tadi ya environmental, social, and governance itu uh, untuk misalkan proyek-proyek energi gitu ya yang apakah uh, yang green energy maupun yang brown energy saat ini gitu ya kira-kira uh, apa saja yang mesti nanti uh, dipenuhi atau apa saja yang mesti diperhatikan agar kemudian kita bisa, oh, katakanlah mungkin tadi ya, mendapatkan scoring energi, apa ESG-nya yang, yang apa yang, uh, ya atau kinerja ESG-nya yang, yang baik, gitu ya. Nanti, uh, nanti uh, Mas Wisnu akan mengupas itu, uh, tentu katanya mungkin juga ada banyak hal ya, apakah akan dan seterusnya, seterusnya. Uh, kemudian juga nanti kita uh, berharap Mas Wisnu uh, akan bisa memberikan informasi kepada kita semuanya bagaimana sebenarnya sistem scoring di CDB, ya, dan kemudian mungkin ada beberapa leading practices atau praktek praktik terdepan yang pernah dilakukan atau yang masih belum diketahui, katanya dengan bagaimana memitigasi atau mengadaptasi uh, climate change atau mungkin juga isu-isu uh, yang lainnya. Nah, itu uh, beberapa hal yang nanti akan kita dalam satu setengah jam ke depan, itu nanti kita akan mendiskusikan itu, dan kesempatan pertama saya berikan ke Mas Wisnu untuk kurang lebih sekitar 20 menit atau 20 menit nanti menyampaikan terlebih dahulu pemantik uh, diskusinya, baru kemudian setelah itu uh, kita akan masuk ke dalam sesi uh, question and answer ya dan Bapak Ibu uh, nanti saya kira boleh ya uh, menuliskan uh, pertanyaan ya di kolom chat uh, zoom maupun di kolom uh, komentar di YouTube bagi yang menyaksikan YouTube Uh, bisa juga nanti dengan uh, raise hand ya, sehingga nanti uh, kita bisa memberikan kesempatan uh, bagi Bapak ibu yang ingin bertanya langsung kepada uh, Mas Wisnu ini. Baik, tidak berpanjang kata, rasanya uh, langsung saja saya persilakan waktu dan layar untuk uh, Mas Wisnu Rizky Wisbisono. Silakan Mas Wisnu. Baik. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat Halo. siang dan juga salam sejahtera untuk para peserta uh, ISIF 2021. Uh, tadi rekan-rekan narasumber -rekan serta kepada moderator, moderator sekaligus uh, chairman dari uh, SII di sesi saya yakni Bapak uh, Fajar Kurniawan. Uh, sebelum saya memulai sesi saya, saya juga ingin uh, kami dari CDP ingin berterima kasih uh, kepada penyelenggara kegiatan ISIF. Uh, yang telah mengundang kami dari CDP untuk mengisi sesi workshop singkat uh, kali ini dan tadi juga uh, sudah sekilas diperkenalkan jadi ingin memperkenalkan lagi uh, saya adalah Wisnu Wibisono saat ini tugas saya uh, itu sebagai sustainable finance uh, engagement manager di CDP dan mungkin di sesi ini juga saya ingin uh, izin untuk uh, share screen ya terlebih dahulu coba saya ambil dulu slide saya mm -mm. Uh, mohon izin ini slide saya Apakah sudah terlihat full screen atau belum ya sudah sudah masalah. baik Iya uh, jadi memang tadi di awal uh, Bapak Fajar juga uh, sudah menyampaikan uh, tentang uh, sesi ini adalah sesi tentang energi Project hanya saja mungkin Uh, sedikit tambahan bahwa CDP itu memang kita melihatnya secara lebih general uh, jadinya tidak hanya sekedar melihat ke proyek tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh perusahaan secara umumnya besarannya khususnya dalam konteks hari ini saya akan lebih banyak menggali tentang uh, diskusi kita akan lebih banyak berbicara terkait uh, ESG khususnya untuk CCA environment karena memang CDP sendiri itu fokusnya ada di environment dan lebih khususnya lagi uh, agar terhubung dengan uh, materi kita hari ini, yakni mengenai energi, saya akan bahas banyak mengenai climate change. Jadi nanti uh, di sesi saya ini saya akan ada membahas beberapa topik. Uh, tadi tentu saja akan saya akan sedikit mengenalkan tentang CDP agar nanti relevan ya dengan pembahasan uh, kedepannya. Kemudian, juga saya ingin membahas sedikit tentang mengapa ESG itu penting. Jadi, saya akan melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah apa sebenarnya ekspektasi investor terhadap ESG. Jadi, saya ingin melihat pertama dari sisi tersebut, dan juga saya ingin mengambil dari sisi satu lagi adalah mengenai peluang dalam keuangan berkelanjutan itu seperti apa. Jadi, nanti saya akan mulai dengan kedua sesi itu, dan setelah itu saya akan masuk sedikit uh, ke kuesioner uh, perubahan iklim CDP yang mana nanti akan terhubung dengan uh, apa pertanyaan-pertanyaan uh, terkait perubahan iklim dan yang terakhir nanti juga saya akan sharing sedikit ya uh, mengenai uh, hasil pelaporan dari perusahaan khususnya di kawasan Asia Pasifik yang mereka melakukan pelaporan kepada kuesioner uh, CDP untuk kuesioner perubahan iklim jadi, itu nanti relevansinya kepada kita bisa melihat. Jadi, sebenarnya trennya itu seperti apa e, saat ini, khususnya untuk tema perubahan iklim, e, dan lebih luasnya lagi adalah ESG. Jadi, itu kira-kira nanti sesi saya e, untuk hari ini. Jadi, pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu untuk memulai, untuk memperkenalkan apa itu CDP dan bagaimana cara kerja CDP, yang mana nanti ini akan e, relevan e, dengan apa yang akan saya paparkan nanti. Jadi, CDP itu, kami merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelaporan dan pengumpulan data lingkungan. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari CDP sendiri adalah kami ingin menciptakan ekonomi yang seimbang antara bisnis dan lingkungan. Dan sebenarnya, cara kerja CDP sendiri itu dapat lebih mudah dipahami melalui diagram yang dapat Anda lihat di layar. Jadi, seperti yang Anda lihat di sisi kiri diagram, itu CDP bekerja sama dengan investor. Jadi kami bekerja sama dengan investor yang ingin menggunakan platform CDP dengan tujuan apa? Dengan tujuan mereka ingin mengumpulkan data lingkungan dari perusahaan di seluruh dunia. Kemudian melalui platform CDP ini, kami meminta perusahaan untuk mengisi kuesioner. Kuesionernya itu terdiri dari tiga tema, yakni tema perubahan iklim, hutan, dan juga ketahanan air. Tapi untuk hari ini saya akan fokus pada kuesioner perubahan iklim saja dan kemudian nanti setelah kuesioner tersebut diisi oleh perusahaan, maka kuesioner tersebut akan diberikan skor. Seperti yang Anda lihat skornya itu ada dari A hingga ke D dan nanti juga skor dan datanya ini akan kami kembalikan dan akan kami berikan kepada investor yang bekerja sama dengan CDP. Jadi harapannya dengan adanya proses ini diharapkan supaya investor itu dapat mengalokasikan investasinya ke perusahaan-perusahaan dengan performa yang lingkungan yang baik. Jadi itu dari sisi investor, tapi kalau dari sisi perusahaan yang diminta data, ini harapannya adalah dengan mereka mengisi kuesioner CDP, eh, mereka dapat mulai mengukur, memahami dan juga mulai mengambil tindakan terhadap dampak perusahaan terhadap lingkungan tapi juga sebaliknya, yakni risiko finansial yang mungkin terjadi akibat adanya kerusakan lingkungan. Jadi itu kira-kira sekilas eh, mengenai cara kerja CDP. Ini sekilas saja mengenai CDP saat ini. Jadi kalau tadi saya menyebutkan pelaporan, tahun ini sudah terdapat lebih dari 13 ribu perusahaan di seluruh dunia yang melakukan pelaporan kepada CDP. Di Asia Pasifik sendiri yang nanti akan saya bahas ada sekitar 3.800 dan di Indonesia saat ini baru terdapat 74 perusahaan yang melakukan pelaporan ke CDP. Dan tadi saya menyebutkan investor, saat ini kami bekerja sama dengan sekitar 600 investor baik itu aset owner, aset manager, asuransi, dan juga bank yang bekerja sama sebagai investor signatoris yang mana mereka meminta data lingkungan ke perusahaan. Jadi selain skor yang dilaporkan kepada CDP itu digunakan oleh investor yang bekerja sama dengan uh, CDP, Hasil pelaporan dari perusahaan juga akan digunakan di berbagai pasar modal di seluruh dunia, karena banyak ESG Research dan Rating Provider itu juga menggunakan atau memiliki lisensi data dari CDP. Jadi, kalau saya ambil contoh langsung nih ya, ada beberapa perusahaan luar negeri seperti Microsoft. Jadi, kalau kita searching di Google untuk Microsoft Stock, nanti itu akan muncul juga CDP skornya di sana. Jadi, kalau kita googling Microsoft, nanti muncul Microsoft Stock, nanti ada harga sahamnya, dan di sana juga ada. CDP skornya. Dan selain itu juga uh, apa skor CDP juga terdapat di Bloomberg terminal khususnya untuk mereka yang subscribe ke uh, apa uh, fitur Bloomberg terminal untuk yang uh, sustainability. Baik uh, tadi sekilas mengenai CDP uh, memberikan gambaran umum saja mengenai CDP. Sekarang saya akan masuk ke uh, tema pembukaan saya mengenai uh, ekspektasi investor terhadap ESG. Jadi, sebenarnya ekspektasi investor terkait faktor lingkungan, atau khususnya lagi, ya, untuk tema perubahan iklim, itu dapat dijelaskan dengan apa yang kita kenal sebagai task force for climate-related financial disclosure. Panjang ya, tapi di sini saya akan menyebutnya sebagai TCFD, seperti Anda lihat di layar, dan saya juga akan sedikit menceritakan sejarah mengenai TCFD agar dapat mengetahui e, relevansinya dengan e, ekspektasi investor apa sih hubungannya dengan TCFD ini? Jadi di tahun 2015 e, itu lebih dari 190 negara itu setuju untuk menandatangani perjanjian Paris yang bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global di bawah dua derajat Celcius atau mungkin ada beberapa yang kenal dengan istilah well below 2 degrees. Nah terkait dengan usaha tersebut, menteri-menteri keuangan dari negara G20 meminta Financial Stability Board yakni board yang apa organisasi yang bertanggung jawab untuk memastikan kestabilan sistem keuangan global. Jadi mereka meminta FSB ini untuk meninjau bagaimana risiko perubahan iklim itu dapat dihitung di sistem keuangan global. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar dapat mengetahui risiko perubahan iklim terhadap stabilitas sistem keuangan global. Nah, dengan ada dasarnya permintaan ini, kemudian FSB membentuk satuan khusus. Satuan khusus itu dinamakan TCFD dengan tujuan untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan oleh investor, kreditur, underwriter asuransi untuk dapat menilai risiko dan peluang terkait dengan perubahan iklim. Dan anggota task force ini juga terdiri dari berbagai macam perwakilan, jadi ada perwakilan dari perusahaan, dari auditor, asuransi, bank, dan juga stakeholder-stakeholder penting dari pasal modal. Dan akhirnya di tahun 2017, mereka mengeluarkan rekomendasi pelaporan, yakni yang, yang terdiri dari 11 rekomendasi pelaporan dan juga dibagi menjadi empat pilar utama. E, seperti yang dapat Anda lihat di layar, itu ada tata kelola, governance, strategi, manajemen resiko, dan juga yang terakhir adalah metrik e, dan target. Jadi ini Uh, sedikit saja gambaran mengenai rekomendasi TCFD. TCFD saat ini memiliki empat pilar pelaporan dan di bawahnya terdapat 11 rekomendasi dari pelaporan tersebut uh, dapat anda lihat untuk masing-masing pilar misalnya untuk pilar tata kelola TCFD itu meminta perusahaan untuk melaporkan uh, struktur tata kelola dan juga mekanisme untuk mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim itu seperti apa. Sedangkan dari pilar strategi di sini perusahaan diminta untuk melaporkan Bagaimana potensi dampak dari eh, perubahan iklim itu dapat mempengaruhi strategi eh, bisnis perusahaan. Sedangkan dari pilar manajemen risiko, perusahaan diminta untuk melaporkan bagaimana perusahaan, proses perusahaan dalam mengidentifikasi, menilai, dan juga mengelola risiko. Dan yang terakhir di pilar terakhir, anda dapat lihat eh, di metrik dan target itu meminta perusahaan untuk melaporkan mengenai metrik dan juga target yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai dan juga mengelola risiko eh, yang terkait dengan perubahan iklim. Nah, eh, jadi di diagram ini juga saya ingin sedikit menjelaskan. Eh, jadi diagram ini digunakan oleh TCFD untuk menjelaskan mengenai konsep bagaimana TCFD mencoba menghubungkan risiko dan peluang dari perubahan iklim dan di bawahnya itu dampaknya terhadap elemen finansial. Jadi apa sih sebenarnya dampak dari perubahan iklim terhadap elemen finansial dari perusahaan. Kalau kita lihat ya dari diagram di sebelah kiri, TCFD itu membagi resiko terkait perubahan iklim menjadi dua kategori besar, yakni ada yang namanya risiko transisi, yakni yang eh, risiko yang terkait dengan transisi ke ekonomi rendah karbon, serta ada dengan ada yang namanya risiko fisik, yakni yang terkait dengan dampak fisik dari perubahan iklim. Kemudian masing-masing kategori ini dibagi lagi menjadi beberapa risiko-risiko eh, turunannya, dan di saat yang sama juga perubahan iklim juga membuka peluang beberapa kategori peluang diantaranya eh, penghematan energi, sumber energi yang baru, produk dan jasa rendah emisi, ketahanan, dan juga akses kepada pasar-pasar baru. Dan eh, di sini sehingga di sini apa yang coba ditekankan oleh TCFD adalah Uh, TCFD menilai bahwa apapun bentuk perusahaan dan juga kondisinya uh, risiko dan peluang tersebut itu dapat mempengaruhi kondisi finansial dari perusahaan. Jadi contohnya seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sana ada income statement sebagai contoh perubahan iklim itu dapat mempengaruhi uh, permintaan konsumen yang mana ini dapat meningkatkan uh, revenue dari perusahaan yang memang sudah siap dengan produk atau jasa yang rendah emisi. Sedangkan dari sisi balance sheet atau neraca keuangan, risiko fisik itu eh, salah satu contohnya dapat mengakibatkan apa yang namanya eh, aset write off karena mungkin mereka terkena dampak eh, perubahan iklim atau mereka eh, berada pada lokasi yang berisiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Sehingga kalau dari TCFD ini disimpulkan bahwa perubahan iklim itu dapat memberikan risiko dan peluang yang berbeda-beda bagi masing-masing perusahaan. Dan apa yang ingin dilakukan oleh kerangka TCFD ini adalah untuk membantu perusahaan mempertimbangkan bagaimana risiko dan peluang terkait perubahan iklim itu dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan baik di masa sekarang ataupun di masa mendatang. Jadi eh, ini sedikit diagram ini eh, mungkin saya singkat saja eh, ingin memperlihatkan hubungan antara risiko terkait dengan perubahan iklim dan bagaimana ini dapat mempengaruhi kerja, kinerja finansial dari perusahaan serta dampaknya terhadap investor itu seperti apa baik itu uh, investor dalam bentuk saham maupun sebagai bank yang memberikan kredit. Jadi kalau sebagai contoh misalnya ada cuaca ekstrim, cuaca ekstrim itu dapat mengganggu produktivitas baik seperti terganggunya rantai pasok uh, dari bahan baku maupun dari sisi distribusi. Sehingga ini akan mempengaruhi terhadap uh, revenue perusahaan dan uh, ini juga dapat mempengaruhi nilai saham dan juga uh, performa pembayaran pinjaman dari bank. Dan seperti yang Anda ketahui, ini dapat berdampak bagi investor, baik yang memiliki saham di perusahaan tersebut maupun bagi bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Dan kalau tadi saya sempat sedikit berbicara dengan terkait dengan risiko transisi, ya, risiko yang muncul akibat adanya transisi ke ekonomi rendah karbon, jadi misalnya dengan adanya regulasi terkait standar emisi, atau mungkin nanti ada pajak, seperti yang sekarang kita dengar ya, mungkin ada pajak karbon, Aset-aset sebelumnya yang dianggap bernilai itu dapat menjadi standar aset, atau aset itu dinilai sudah nilai ekonomisnya turun, karena yang sebelumnya mereka dianggap memiliki nilai yang tinggi, dan kemudian karena adanya pajak karbon, atau mungkin adanya pengurangan subsidi terhadap sektor yang memiliki emisi tinggi, aset tersebut nilai ekonomisnya itu dapat berkurang dan tentu saja kalau dari sisi investor nanti eh, ini akan berpengaruh terhadap nilai atau valuasi suatu perusahaan, dan ini juga akan berdampak kepada sahamnya, dan juga ini akan berpengaruh terhadap kepada nilai kolateral atau agunan yang digunakan untuk mendapatkan kredit kepada bank. Jadi itu kira-kira ya hubungannya antara perubahan iklim dengan resikonya seperti apa, dan kemudian dampaknya kepada... Eh, Kondisi keuangan perusahaan itu seperti apa? Uh, jadi ketika tadi saya sudah uh, menjelaskan singkat uh, hubungan antara risiko dan dampaknya terhadap uh, performa keuangan. Uh, Di sini saya ingin uh, menjelaskan bagaimana bentuknya dalam pelaporan khususnya dalam passioner CDP ya. Di sini saya ambil satu contoh satu pilar ya pilar manajemen risiko. Kalau tadi uh, sedikit anda ingat uh, salah satu pilar dari TCFD adalah pilar manajemen risiko. Di sisi kiri uh, anda melihat rekomendasi tersebut dan Anda lihat juga anak panah tersebut itu menunjukkan bagaimana rekomendasi dari TCFD itu dibuat menjadi sebuah pertanyaan dalam kuesioner CDP dan area-area rekomendasi TCFD mana saja yang dicover oleh masing-masing pertanyaan. Jadi di sini memang kita bagi menjadi dua, ada yang kita berikan pertanyaan yang kita berikan kepada perusahaan secara umum dan di bawahnya merupakan pertanyaan yang e, CDP berikan kepada e, lembaga jasa keuangan dan ini hanya untuk gambaran saja e, bagaimana e, CDP kuesioner CDP itu mencoba e, memasukkan rekomendasi-rekomendasi dari TCFD. Saat ini pun sudah terdapat 9 negara yang mewajibkan pelaporan yang selaras dengan rekomendasi TCFD e, dan itu selain itu juga sudah terdapat beberapa negara-negara lain yang juga mendorong untuk penggunaan rekomendasi TCFD dalam pelaporan keuangan e, mereka. Dan kalau Indonesia sendiri, Indonesia memang belum merekomendasikan e, re, e, Indonesia juga e, belum e, apa? mendorong tapi e, dari IDX sendiri itu sudah menjadi supporter dari TCFD e, sejak tahun ini. Baik, e, kalau tadi saya berbicara tentang kaitan resiko dan peluang yang terkait perubahan iklim dengan eh, kaitannya dengan eh, performa keuangan perusahaan itu seperti apa sekarang coba saya akan melanjutkan sedikit mengenai eh, Bagaimana sih sebenarnya kita mencoba mengubah resiko yang terkait dengan perubahan iklim ini menjadi eh, peluang tapi saya coba lihatnya dari sisi eh, sustainable Finance atau keuangan berkelanjutan um, jadi, sebelum masuk lebih lanjut, saya ingin memberikan gambaran umum mengenai kondisi secara global saat ini. Jadi, pada COP yang diadakan pada bulan November lalu, kita sudah melihat banyak komitmen yang dikeluarkan oleh sektor swasta terkait dengan perubahan iklim. Dan saat ini sendiri, setelah COP kemarin, ya, COP 26 itu diprediksi kita dalam jalur menuju kenaikan suhu sebesar 2,4 derajat Celcius di akhir abad sedangkan sebelumnya sebelum ada COP itu kita masih dalam jalur 2,7 Celcius. Dan ini e, gambaran umum saja tentang kondisi e, target pencapaian e, untuk kenaikan suhu saat ini. Dan di sini juga saya ingin menyebutkan bahwa banyak pendanaan untuk membiayai transisi ke ekonomi rendah karbon oleh sektor swasta. Jadi e, ini e, grafik ini saya ambil Uh, salah satunya dari International Energy Agency IEA, (IEA) yang menunjukkan seberapa banyak sih sebenarnya pembiayaan yang dibutuhkan per tahunnya untuk berbagai macam skenario transisi ke ekonomi rendah karbon. Dan di COP kemarin pun kita melihat adanya uh, pengumuman berbagai macam pengumuman. Salah satunya ada yang namanya atau dibentuknya Glasgow Financial Alliance for Net Zero yang merupakan aliansi investor. Dengan uh, asset under management sekitar 130 triliun dan uh, triliun US dollar ya, dan mereka uh, berkomitmen melalui 24 inisiatif mereka untuk mendorong transisi ke ekonomi rendah karbon. Dan di kawasan ASEAN sendiri ya, kan ini data global di kawasan ASEAN sendiri, uh, laporan dari salah satu otoritas keuangan di ASEAN menyebutkan bahwa itu dibutuhkan sekitar 200 uh, miliar US dollar per tahun. Untuk green investment yang dibutuhkan hingga tahun 2030. Dan kalau dari perspektif global, itu berdasarkan data dari Bloomberg Intelligence, uh, aset under management yang terkait dengan aset ESG saat ini mencapai 35 triliun US dollar, atau sepertiga dari global uh, aset under management itu terkait dengan aset yang terkait aset ESG. Jadi di sini saya hanya ingin menggambarkan bahwa tren terkait dengan ESG itu sudah sangat kuat dan itu pun didukung oleh sektor keuangan. Nah, di beberapa slide berikutnya saya ingin juga memberikan contoh mengenai apa yang telah dilakukan terkait dengan keuangan berkelanjutan, khususnya saya ambil khusus ya yang menggunakan data dan skor dari CDP sendiri. Jadi saya akan mengambil perspektif dari corporate financing. Saya akan melihat dari dua skema pembiayaan. Jadi yang pertama dari sisi equity financing atau dari saham dan juga dari sisi debt financing atau dari pembiayaan yang berasal dari pinjaman dari eh, contoh dari sisi equity financing seperti yang anda lihat di layar ini merupakan stock climate change leader index yang merupakan indeks yang eh, mengikuti eh, performa beberapa perusahaan global yang mendapatkan eh, skor A pada kuesioner perubahan iklim CDP dan di sini juga kami membandingkan dengan indeks lain indeks global eh, eh, seperti yang Anda lihat itu adalah stok global eh, 1800 indeks yang dapat menjadi gambaran atau benchmark dari pergerakan pasar global dan dari sini terlihat bahwa perusahaan yang telah memiliki rencana terkait eh, keberlanjutannya yang tercemin dari stok global indeks eh, climate change leader itu memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan pasar secara umumnya khususnya itu kita lihat dalam 10 tahun terakhir dan ini lagi contoh sedikit dari sisi pembiayaan saham atau equity financing. Uh, jadi ini merupakan uh, thematic fund, uh, apa jadi uh, yang merupakan bagian dari uh, Amundi Asset Management. Jadi itu salah satu aset management global, di mana mereka mencoba membentuk fund, uh, membuat fund uh, menggunakan skor dari CDP untuk membuat fund tersebut. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka menggunakan data CDP. Jadi mereka pertama menyaring ya perusahaan yang memiliki skor A atau B dan juga mereka harus memiliki science based target. Jadi itu menjadi saringan utama mereka. Setelah itu baru mereka melakukan analisa-analisa lebih lanjut. Jadi mereka melakukan bottom up analysis untuk perusahaan tersebut untuk memilih kemudian perusahaan mana saja yang akan menjadi bagian dari fund tersebut. Sedangkan dari sisi debt financing atau pinjaman, eh, di sini kami juga memiliki beberapa contoh yang kami ambil dari Asia. Uh, contoh pertama itu anda lihat uh, Malaren Internasional itu merupakan anak perusahaan dari startup yang merupakan provider jasa telco dan informasi terkemuka di Singapura dan mereka mendapatkan pembiayaan namanya sustainability Link loan artinya jadi uh, pinjaman ini uh, apa dihubungkan dengan performa sustainability mereka jadi di sini mereka mendapatkan diskon terhadap pembiayaannya berdasarkan performa lingkungannya, yang mana itu dilihat berdasarkan skor CDP mereka dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dan contoh berikutnya adalah ASICS, kalau di Indonesia kita kenal mereka sebagai salah satu brand sportswear ya, jadi mereka juga mendapatkan eh, apa yang namanya sustainability link derivatif, yang mana underlyingnya berupa kinerja mereka dalam mendorong suppliernya untuk jadi tidak dalam operasional mereka tapi mereka mendorong suppliernya untuk Mengurangi emisi gas rumah kaca, yang mana kemudian ini dinilai uh, dari apa yang namanya CDP (Supplier Engagement Rating), jadi itu sedikit gambaran uh, mengenai peluang-peluang uh, yang uh, terdapat dari sisi uh, pembiayaan berkelanjutan. Baik, uh, kalau tadi saya sudah sedikit memberikan gambaran umum, ya, jadi uh, mengenai ekspektasi investor, kemudian peluang apa saja yang terdapat pada sustainable financing. Uh, itu untuk memberikan gambaran uh, trennya itu seperti apa dan nanti kedepannya akan seperti apa dan nanti ini di uh, uh, bagian dua bagian ke depan ini saya uh, izinkan saya untuk sedikit mengenalkan tentang konten dari kuesioner CDP uh, cara penilaiannya itu seperti apa serta setelah dari itu saya ingin sharing juga uh, memaparkan juga mengenai hasil pelaporan yang kami dapatkan dari perusahaan-perusahaan di kawasan uh, Asia Pasifik. Jadi uh, saya awali dengan format pelaporan dari CDP itu sendiri. Jadi nanti perusahaan akan merespon kuesioner CDP itu dapat meresponnya melalui sistem uh, online reporting system. Jadi itu sistem pelaporan online. Jadi nanti melalui sistem ini perusahaan dapat melaporkan datanya se secara terpusat. Uh, artinya nanti perusahaan dapat memberikan akses kepada beberapa departemen yang berbeda untuk mengisi. Kuesioner CDP sesuai dengan relevansi departemen tersebut terhadap pertanyaan yang ada dan untuk format uh, pertanyaan sendiri itu tingkatan kedetailannya, ya itu akan bergantung pada jenis dan juga kesiapan informasi yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Maksudnya apa? Jadi maksudnya misalnya ada pertanyaan mengenai berapa reduksi emisi yang sudah dilakukan oleh perusahaan dalam setahun. Jadi apabila ah, sebuah perusahaan belum melakukan program reduksi emisi nanti mereka akan langsung uh, lanjut ke pertanyaan yang memang uh, apa relevan yakni akan ditanyakan mengapa mereka belum melakukan program reduksi emisi sedangkan kalau memang perusahaan itu sudah lebih siap ya uh, jadi mereka misalnya sudah memiliki program reduksi emisi mereka menjawab uh, mereka memiliki program tersebut kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan misalnya uh, berapa besar reduksi emisi detail mengenai program tersebut, kemudian metode yang mereka gunakan itu seperti apa. Dan juga jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di kuesioner CDP itu dapat dijawab secara kuantitatif, contohnya seperti pertanyaan terkait besaran emisi dan juga ada yang sifatnya kualitatif, di mana nanti perusahaan dapat memberikan penjelasan dan juga memilih opsi uh, yang sudah tersedia di masing-masing pertanyaan tersebut. Jadi itu gambaran secara singkat. Nanti kalau memang perusahaan tertarik ya untuk melaporkan kepada melakukan pelaporan kepada CDP, uh, gambaran umumnya seperti itu. Nanti metode pelaporannya. Dan sekarang saya akan sedikit membahas tentang konten ya dari kuesioner CDP ini sendiri. Jadi kuesioner CDP memang kuesioner yang sangat komprehensif dan uh, kalau anda lihat di slide di sisi kiri. Ini merupakan modul yang terdapat pada kuesioner CDP. Uh, saya tidak akan membahas semua. Ini uh, kontennya memang banyak kalau kita membahas semua ya. Uh, cuman uh, dapat kita lihat di sini bahwa empat modul pertama itu merupakan modul yang sesuai dengan rekomendasi TCFD tadi yang sudah saya uh, jelaskan di awal. Jadi yani ada terkait dengan tata kelola, ada yang terkait dengan manajemen risiko, ada yang terkait dengan strategi, dan ada juga yang terkait dengan target dan uh, performance. Jadi kalau di sini kita lihat untuk modul pertama itu adalah modul tata kelola. Jadi di sini yang ditanyakan adalah bagaimana sistem tata kelola perusahaan dalam mengelola masalah terkait perubahan iklim. Jadi kalau Anda lihat salah satu contoh pertanyaannya adalah mungkin Anda akan ditanyakan mengenai manajemen tertinggi atau komite yang bertanggung jawab terhadap perusahaan iklim di perusahaan Anda tuh ada atau tidak. Dan kalau ada nanti bisa dijelaskan juga. Jadi Pertanyaan seperti ini itu dihadirkan eh, agar pengguna data dalam konteks ini adalah investor dapat melihat seberapa serius sih sebenarnya jajaran manajemen perusahaan dalam mengatasi perubahan iklim. Karena kalau kita berbicara dari contoh-contoh perusahaan global yang mereka memang sudah eh, yang mengambil langkah ya untuk eh, apa eh, mengelola masalah perubahan iklim, mereka biasanya sudah baik memiliki direktur khusus eh, untuk keberlanjutan atau perubahan iklim dan juga ada beberapa yang bahkan memiliki komite khusus untuk membahas risiko terkait dengan perubahan iklim. Jadi ini uh, modul berikutnya adalah modul risiko dan peluang. Jadi di sini lebih ditanyakan uh, mengenai uh, bagaimana proses perusahaan dalam mengidentifikasi dan juga menilai dan merespon dan bagaimana perusahaan merespon terhadap uh, risiko dan peluang yang terkait dengan perubahan iklim. Kemudian ini juga strategi bisnis. Jadi modul berikutnya adalah tentang strategi bisnis. Jadi sini akan ditanya bagaimana perusahaan mengintegrasikan isu terkait perubahan iklim ini ke dalam strateginya. Jadi salah satu contoh yang pernah saya lihat, mungkin saya ambilnya contohnya konteksnya adalah dalam perusahaan tambang dalam skala global adalah mereka memiliki e, strategi e, namanya climate action strategy di, di mana salah satu strategi mereka adalah untuk diversifikasi produk dengan tujuan adaptasi terhadap transisi ke ekonomi rendah karbon karena mereka sudah sadar bahwa nanti ke depannya penggunaan coal atau batu bara itu akan semakin dikurangi oleh sebab itu mereka menyusun strategi diversifikasi dan modul berikutnya adalah modul target dan performance. Jadi ini eh, banyak ditanyakan mengenai eh, target emisi perusahaan, kemudian juga ditanyai mengenai eh, apa eh, apa kegiatan perusahaan untuk mengurut, mengurangi eh, emisi. Dan apabila ada perusahaan yang sudah memiliki science based target itu juga dapat eh, dilaporkan dan tentu saja akan mendapat nilai yang lebih tinggi pada modul ini. Dan eh, di beberapa modul setelahnya, jadi saya tidak akan membahas satu per satu ya, eh, akan terdapat modul yang memiliki fokus eh, terkait pelaporan emisi perusahaan. Karena ini merupakan, karena data pelaporan terkait emisi itu merupakan dasar untuk memahami eh, dan juga mengurangi dampak perubahan iklim dari masing-masing perusahaan. Dan data pelaporan emisi atau inventory emisi sendiri merupakan fondasi utama dari passioner perubahan iklim CDP. Jadi nanti di sini seperti Anda lihat di layar, perusahaan akan diminta untuk melaporkan emisi skop 1 dan skop 2. Jadi sedikit informasi bagi mungkin yang belum familiar dengan atau belum kenal dengan skop dari emisi. Skop 1 merupakan emisi yang berasal dari kegiatan operasional dari perusahaan. Skop 2 merupakan emisi yang berasal dari penggunaan energi. Dan skop 3 merupakan emisi lainnya yang dapat berupa dari dapat berupa emisi dari rantai pasoknya. Dan di awal biasanya dari CDP juga e, meminta perusahaan untuk fokus pada emisi skop 1 dan skop 2 yang mana itu ada pada kontrol perusahaan dan apabila perusahaan telah siap maka mereka dapat melanjutkan e, ke emisi skop 3-nya. Dan e, nanti juga dalam modul ini akan ada pertanyaan terkait metode pengukuran emisi, data penggunaan energi, dan juga emisi dari masing-masing sumber energi. Jadi, itu sekilas tadi tentang modul-modul uh, utama, ya, yang ada dalam uh, questionnaire CDP itu sendiri. Seperti apa? Uh, jadi, saya sempat menyebutkan, ya, di awal uh, perusahaan itu akan di-scoring. Jadi, ini gambaran umum uh, mengenai tingkatan scoring CDP. Jadi, dapat Anda lihat uh, dari tingkat D hingga ke A. Perusahaan itu, jadi, kalau kita lihat dari D, itu uh, dinilai berdasarkan kelengkapan informasinya yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan kalau perusahaan ingin e, naik ke nilai C, perusahaan itu harus dapat menunjukkan bahwa mereka telah memahami e, isu terkait perubahan iklim dan bagaimana perubahan iklim itu dapat berdampak langsung terhadap kegiatan perusahaan mereka. Jadi, kalau dinilai C itu adalah pemahaman ya, pemahaman terhadap dampak e, ke eksternal dan juga sebaliknya. Kalau ke B, kalau tadi kita bicara tentang pemahaman, kalau ke nilai B itu tidak hanya paham tapi mereka juga harus menunjukkan bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengelola e, dampak dari perubahan iklim. Dan nilai A itu nilai yang tertinggi ya. Memang e, jumlahnya sangat sedikit perusahaan yang bisa mencapai nilai A. E, ini diberikan hanya kepada perusahaan yang telah menjalankan praktik terbaik di sektornya masing-masing karena e, di kuesioner CDP ini kami juga membedakan ya pertanyaan yang kami berikan untuk masing-masing sektor. Uh, karena kami paham bahwa setiap masing-masing sektor itu memiliki uh, relevansinya yang berbeda-beda khususnya untuk uh, pelaporan terkait emisi. baik uh, jadi itu tadi sekilas uh, terkait dengan gambaran kuesioner CDP. jadi di bagian terakhir saya akan menjelaskan ya kalau tadi kita sudah melihat kuesioner seperti apa, sekarang saya akan menjelaskan uh, hasil pelaporan itu seperti apa sih dari tahun 2021 ini sendiri dan uh, ini data pelaporannya akan saya ambil dari kawasan Asia Pasifik jadi um, sekilas mengenai datanya jadi di tahun 2021 uh, itu ada sekitar 3800 perusahaan di kawasan Asia Pasifik yang sudah melakukan pelaporan ke CDP dan uh, berdasarkan data tersebut itu dapat kita lihat bahwa uh, terdapat kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Jadi kalau dalam tiga tahun terakhir itu kenaikannya sekitar 54 persen secara uh, secara average ya. Dan di Indonesia sendiri uh, jumlahnya itu 74 seperti yang anda dapat lihat yang saya bold dan saya besarkan itu. Uh, tapi walaupun jumlahnya terlihat belum banyak, tapi uh, ingin saya highlight bahwa jumlah ini meningkat 100 dari tahun sebelumnya di mana di tahun 2020 itu baru terdapat sekitar 34 perusahaan yang melakukan pelaporan ke CDP. Jadi 100%, memang... Iya. Kenapa, Mas? sudah meningkat 100 persen itu, ya? Iya, lebih dari 100 ya Makanya yang ingin saya tekankan adalah jangan lihat ke jumlahnya, ya. Mungkin jumlahnya kalau kita bandingkan dengan China itu jauh, ya. Uh, jadi uh, di Indonesia sendiri naiknya serat, lebih dari 100 persen, karena tahun kemarin itu ada sekitar 30-an. Tahun ini ada sekitar 74, seperti itu. Dan... Yang ini saya tarik sebenarnya ya dari slide ini adalah tren pelaporan terkait lingkungan itu terus meningkat dan ini mungkin kita sering bicara, ah mungkin itu di negara barat aja, tapi tidak ini kita lihat ini juga terjadi ya di kawasan Asia Pasifik dan secara spesifik tadi juga saya memberikan apa data terkait Indonesia. Jadi nanti di beberapa slide ke depan juga akan saya sharing apa insights wawasan apa saja yang kami dapatkan dari hasil pelaporan tersebut. Jadi yang pertama, saya ini saya akan membahasnya sesuai dengan kerangka TCFD. Ya. Jadi kan tadi ada tata kelola, ada strategi, ada resiko, ada target. Jadi yang pertama terkait dengan tata kelola. Dari sisi tata kelola, dari data kami, kami melihat bahwa 79 dari perusahaan yang melakukan pelaporan ke CDP itu mereka melaporkan bahwa mereka sudah memiliki pengawasan, pengawasan dari board atau kalau di Indonesia biasanya uh, board itu kita kenal dengan dewa, dewan komisaris terhadap uh, isu perubahan iklim. Jadi biasanya pengawasan ini uh, bentuknya adalah dalam uh, komite di mana salah satu dewan komisaris menjadi anggota dari komite tersebut. Kalau dari beberapa contoh respons saya melihat mereka memiliki komite terkait perubahan iklim, uh, komite terkait sustainability dan begitu adalah cara dari si komisaris melakukan pengawasan dan kalau dari sisi manajemen eh, dapat eh, kami juga menemukan bahwa 50% dari perusahaan juga sudah memberikan insentif jadi mereka memberikan insentif khusus nih kepada manajemen atau direksi ya eh, dalam hal dalam konteks Indonesia direksi untuk mengelola isu eh, terkait perubahan iklim jadi sekilas ya dari data-data ini ini menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan di Asia Pasifik itu sudah memberikan lebih banyak sumber daya untuk mengelola risiko dan juga peluang terkait dengan perubahan iklim. Selanjutnya saya masuk terkait dengan proses manajemen risiko. Jadi kalau dari pelaporan CDP kami temuannya adalah semakin banyak perusahaan yang mengintegrasi risiko terkait perubahan iklim ke dalam proses enterprise risk management perusahaan. Kalau Anda lihat, eh, sekitar 76 perusahaan ya yang melaporkan ke CDP itu sudah memiliki proses untuk menilai dan juga mengelola risiko terkait peluang dan juga eh, perubahan iklim. Dan 73 persen dari perusahaan eh, juga melaporkan bahwa mereka telah mengintegrasikan proses manajemen risiko eh, terkait perubahan iklim ke dalam proses enterprise risk management jadi tidak stand alone dan kalau Anda lihat di uh, gambar donat itu ya, donat chart ya yang Anda lihat di sini, Anda juga melihat bahwa sekitar 87, totalnya 87 persen, itu 87 dari more than one in a year, 43 persen dan uh, annually 44 persen, itu artinya sekitar 87 persen perusahaan uh, melakukan penilaian resiko terkait perubahan iklim, Setidaknya sekali dalam setahun, jadi eh, dapat kita lihat cukup banyak juga ya yang sudah eh, melakukan, dan frekuensinya pun banyak yang melakukan minimal sekali dalam setahun. Dan kalau dari strategi bisnis eh, di sini juga CDP banyak menanyakan eh, bagaimana strategi perusahaan eh, dipengaruhi oleh risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Jadi, temuan utama dari sini adalah semakin banyak. Eh, penggunaan analisa senario senar untuk membantu mereka atau membantu perusahaan untuk menyusun strategi bisnis ke depannya. Jadi kalau Anda lihat di sini 76% dari perusahaan melaporkan bahwa e, analisa tentang resiko dan peluang dari perubahan iklim itu mempengaruhi strategi bisnis mereka, kemudian e, juga Anda lihat bahwa e, 59% itu telah melakukan analisa senario perubahan iklim dan mereka menggunakan hasil tersebut untuk menyusun strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang mereka dan juga yang terakhir, ini cukup menarik ya, karena 71% perusahaan itu melaporkan bahwa mereka juga sudah mulai melakukan pelibatan atau kegiatan tidak hanya di kegiatan mereka langsung, di kegiatan utama perusahaan, tapi mereka juga melibatkan rantai pasoknya untuk terkait dengan isu perubahan iklim di mungkin ada yang sudah mulai mengajarkan pemasoknya tentang perubahan isu perubahan iklim dan mungkin ada juga yang bahkan sampai memasukkan KPI-KPI terkait perubahan iklim sebagai salah satu faktor atau dimasukkan ke dalam kontrak untuk penentuan supplier Uh, jadi ini uh, kalau tadi kita berbicara tentang proses identifikasi resiko ya. Kalau sekarang saya bicara tentang resikonya sendiri, resiko yang sudah diidentifikasi itu seperti apa dan kalau dari datanya itu menarik. Uh, kalau anda lihat di headlinenya dua 3 dari perusahaan uh, melaporkan bahwa mereka telah mengidentifikasi resiko terkait perubahan iklim uh, yang dapat memberikan dampak material bagi perusahaannya. Dan kalau kita breakdown datanya. Uh, kalau dari sisi risiko fisik itu eh, apa eh, banyak yang melaporkan terkait dengan bertambahnya cuaca ekstrim yang dapat mengaruhi bisnis mereka. Sedangkan dari risiko transisi eh, dapat dilihat bahwa risiko terkait kebijakan itu yang paling banyak dilaporkan. Dan eh, seperti yang anda lihat di layar itu 64 eh, di atas itu juga memberikan gambaran bahwa risiko transisi itu dianggap memiliki dampak yang lebih besar terhadap perusahaan. Kalau tadi berbicara tentang risiko, ini uh, saya berbicara tentang peluang dan dari sisi peluang 70% dari perusahaan melaporkan bahwa uh, mereka telah mengidentifikasi uh, peluang terkait perubahan iklim dan dari uh, breakdown-nya juga dapat kita lihat bahwa peluang dalam bentuk produk dan jasa itu banyak dilaporkan. Kemudian selanjutnya saya masuk ke target uh, dapat kita lihat uh, 2/3 per dari perusahaan sudah memiliki target pengurangan emisi, yang mana itu sangat menarik. Nah. Dan juga kalau Anda lihat di grafik sebelah kanan, Anda dapat melihat bahwa sekitar eh, 50% perusahaan yang melaporkan eh, bahwa mereka telah berhasil mengurangi emisi skop 1 dan skop 2 dibandingkan tahun pelaporan sebelumnya. Jadi masih terkait dengan target. Eh, jadi di tahun ini, eh, kami dari CDP melihat semakin banyak perusahaan yang semakin ambisius uh, terkait dengan target uh, uh, apa uh, target yang terkait dengan perubahan iklim uh, khususnya yang terkait dengan science based target. Jadi saya sudah beberapa kali tadi menyebut science based target ya. Jadi science based target ini uh, merupakan inisiatif yang digagas oleh uh, beberapa in, uh, organisasi global uh, salah satunya oleh CDP. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan menetapkan target dan juga membantu perusahaan untuk mengambil langkah untuk mengurangi emisi yang sesuai dengan Paris Agreement, yakni yang di bawah 2 derajat Celcius, atau bahkan lebih baik lagi, bahkan ada beberapa perusahaan yang ingin mengurangi emisinya sampai di bawah 1,5 derajat Celcius. Dan seperti yang Anda lihat, tujuh eh, sekitar 76 persen, eh, ada sekitar puluh eh, 76 persen peningkatan dari perusahaan yang berkomitmen untuk eh, terhadap science-based target di tahun 2021, yang mana itu meningkat Uh, dari tahun sebelumnya, dari tahun 2020. Jadi dapat kita lihat di sini memang banyak perusahaan yang semakin ambisius, salah satunya adalah dengan menetapkan target yang uh, menggunakan uh, science-based target. Jadi baik, uh, ini uh, slide terakhir saya, uh, jadi ini uh, uh, saya ingin merangkum sedikit ya dari hasil pelaporan CDP di tahun 2021, untuk kuesioner perubahan iklim khususnya untuk perusahaan-perusahaan di kawasan Asia Pasifik uh, itu ada beberapa kesimpulan dari tadi yang sudah saya jabarkan juga. Yang pertama, kita lihat bahwa semakin banyak perusahaan yang mulai mengalokasikan sumber daya untuk mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Ini dapat dilihat salah satunya adalah uh, dari jumlah perusahaan yang sudah memiliki pengawasan dari dewan komisaris dan juga pihak direksi yang juga bertanggung jawab langsung untuk isu perubahan iklim. Yang kedua adalah dari sisi strategi, dapat kita lihat bahwa semakin banyak uh, terintegrasinya risiko terkait perubahan iklim ke dalam uh, manajemen risiko besaran perusahaan dan juga semakin banyak perusahaan yang menggunakan analisa senario untuk membantu mereka menyiapkan strategi. Kalau dari sisi risiko dan peluang tadi saya juga sempat uh, apa uh, menjabarkan uh, bahwa uh, risiko transisi yakni risiko akibat adanya transisi ke ekonomi rendah karbon itu dianggap memiliki dampak yang lebih besar dan juga kita melihat bahwa banyak juga perusahaan yang melaporkan mereka telah mengidentifikasi adanya peluang-peluang yang terkait dengan perubahan iklim salah satunya adalah dengan adanya produk dan jasa khususnya produk dan jasa yang rendah emisi dan yang terakhir dari sisi target Barusan kita lihat juga semakin banyak perusahaan yang semakin ambisius dalam menetapkan target pengurangan emisi, khususnya yang sesuai dengan target perjanjian Paris, yang mana kita lihat dari semakin banyaknya jumlah perusahaan yang ikut serta dalam inisiatif Science Based Target. Baik, eh, jadi sekian saja presentasinya. Eh, maaf, Mas, eh, saya kayaknya lebih ya dari waktu yang dialokasikan eh, untuk CDP. Uh, untuk para peserta juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas uh, perhatiannya. Semoga informasi yang saya paparkan ini dapat uh, bermanfaat bagi peserta. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat sore dan sesinya akan saya kembalikan uh, kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Susno. luar biasa. Ya, saya sengaja tidak memenggal tadi ya. Maaf uh, karena... ya, Mas, <laughs> kelebihan. Oh, ya. <laughs> karena, karena biar ceritanya nyambung gitu mas iya, betul. dari apa uh, dari awal hingga ke akhir kalau iya. tiba-tiba ngomong uh, tentang data CDP kan nggak seru ya kita nggak uh, dapat uh, konteks secara globalnya itu seperti apa iya, <laughs> saya sengaja biarkan untuk biar rekan-rekan uh, peserta ini juga tahu utuh iya. kan gitu ya makasih banyak mas ya, dengan demikian ini sudah belasan uh, pertanyaan masuk. waduh pilih. saya baru kecek catnya banyak banget saya nggak yakin nih bisa menjawab satu-satu ya uh, Akan saya yeah. coba uh, menjawab sebisa mungkin ya Ya yeah, nanti saya inginkan aja, bacakan nanti Mas Wisnu saya inginkan mm -hmm. uh, Tapi yang cukup surprise tadi uh, mm -hmm. Saya dari 3.800 lebih uh, perusahaan di mm -hmm. ASF uh, Kita baru 74 Tapi yeah. 74 itu katanya Mas Wisnu bersyukur Karena ini sudah lebih dari 100% dari uh, pelapor pada tahun uh, sebelumnya gitu Iya, iya. Memang oh, kita lihat momentumnya pas ya. Mungkin karena momentumnya pas juga tahun ini ada COP, jadi perusahaan mulai mulai giat gitu ya. Dan juga ya. mungkin sudah mulai banyak ya diskusi tentang ESG ini mulai dibahas di forum-forum uh, seperti ini. Makanya saya sangat bersyukur uh, kami sebagai CDP bisa diundang ke sini. Oke, terima kasih Mas ah. Sebelum ke pertanyaan dari peserta, ada pertanyaan yeah. dari saya ini. <laughs> mm -mm. Kalau tadi terkait dengan energi Project gitu ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, kalau kaitannya nanti dengan misalkan tadi coal company gitu ya, mm -hmm. atau thermal power generator company mm -hmm. misalkan, gitu. apa yang kira-kira bisa sih disarankan untuk mm -hmm. uh, existing uh, apa corporate yang memang sudah bergerak di situ gitu ya, agar kemudian dia bisa setidaknya menaikkan tadi apa uh, mm -hmm. uh, ratingnya tadi itu ya kira-kira yeah. uh, di sisi mana yang bisa di, 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 digongkrak gitu? Kalau kalau Renewable atau Green Energy, saya kira mungkin. Uh, tapi silakan juga nanti masukin kalau ini baik. juga nah. uh, terkait dengan teman-teman yang berada di renewable atau Green Energy. Hmm. Kira-kira di mana saja yang perlu dikuatkan di, 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 itu? Silakan masukin. Ya, uh, baik. Mungkin sebelum saya menjawab, uh, saya juga ingin uh, uh, sedikit menjelaskan ya uh, perspektif saya karena saya uh, tidak ingin menyarankan ya uh, karena uh, posisi CDP adalah sebagai data platform ya, jadi. Uh, hmm. Kayaknya kurang enak juga kalau kami menyarankan, tapi apa yang bisa saya lakukan adalah saya bisa sharing ya, uh, uh, practice practices dari perusahaan ya, uh, khususnya memang yang sudah ahead dalam uh, masalah ESG, khususnya environment uh, terkait dengan sektor-sektor uh, yang tadi sudah disebutkan. Jadi mungkin uh, saya masuk lagi ya, uh, saya sudah melihat uh, ada beberapa jawaban dari perusahaan yang memang mereka leading. Uh, saya melihat ada dari sektor oil and gas. Saya melihat dari sektor eh, apa? Sektor coal juga, coal mining. Jadi eh, pertama sih memang kalau saya lihat dari perusahaan apa yang perlu mereka lakukan, memang kebanyakan dari mereka adalah mengikuti eh, apa yang sudah dilakukan oleh eh, rekomendasi TCFD tadi. Jadi sebagai contoh ya, eh, apa yang mereka lakukan pertama adalah mereka identifikasi dulu nih resikonya untuk perusahaan seperti apa. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, perusahaan ini sudah mulai mengidentifikasi kira-kira resikonya dalam 10 atau 20 tahun ke depan kalau ada transisi ke ekonomi rendah karbon, itu dampaknya apa saja pada perusahaan kami. Jadi misalnya sebagai contoh, perusahaan oil and gas, saya melihat bahwa dari sisi mereka, mereka sudah menyadari nih bahwa transisi dengan adanya transisi ke ekonomi rendah karbon, nanti produk-produk uh, uh, baik itu dari oil and gas maupun uh, apa dari coal itu akan terpengaruh sehingga uh, pertama jadi mereka mengidentifikasi uh, apa risikonya tersebut dan yang kedua adalah dari sisi tata kelola uh, kalau dari sisi tata kelola yang sendiri dari perusahaan-perusahaan yang saya lihat memang sudah cukup di depan ya mereka seperti yang saya sebutkan tadi mereka itu uh, bukan hanya direksi tapi sampai ketingkatan uh, komisaris, artinya komisaris itu mereka juga dilibatkan. Dilibatkannya dalam bentuk apa? Itu dilibatkannya dalam bentuk pengawasan. Dalam bentuk konkret lagi adalah dalam sebuah komite. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi di presentasi saya, ini rata-rata perusahaan yang memang sudah komit ya uh, si dewan komisarisnya ini ikut serta dalam uh, komite keberlanjutan atau ada komite yang khusus terkait climate change. Di sana mereka mengawasi langsung apa saja aktivitas perusahaan dan mereka membantu mengarahkannya ke depannya itu seperti apa dan setelah itu juga saya lihat dari sisi perusahaan oil and gas juga mereka mulai melakukan analisa senario jadi eh, saya sadar tadi beberapa kali saya nyebutkan tentang analisa senario ini apa sih analisa senario ini jadi eh, istilahnya perusahaan-perusahaan ini mencoba menganalisa apa Bagaimana eh, apa ya eh, posisi perusahaan mereka di masa mendatang berdasarkan senario-senario perubahan iklim? Jadi senario-senario perubahan iklim itu eh, macam-macam ya. Tapi kita biasanya menyebutnya eh, dan itu referensinya juga banyak. Ada yang dari IPCC. Jadi IPCC itu menyediakan berbagai senario. Misalnya senario apabila kita ingin menuju 1,5 derajat itu seperti apa? Apabila senario kita menuju 2,4 derajat itu seperti apa? Apabila senario kita tidak melakukan apa-apa, jadi misalnya di atas 3,7 derajat itu seperti apa? Nah, nanti dampaknya dan mereka juga memberikan parameter-parameter tertentu. Itu juga ada referensi dari International Energy Agency di mana mereka memberikan senario-senario ya khususnya misalnya senario kalau kita net zero benar-benar net zero itu seperti apa? Kalau kita senario berdasarkan policy saat ini itu seperti apa? Jadi di sana nanti mereka memberikan satu set senario ini, mereka memprediksi harga eh, apa? Harga eh, karbon itu seperti apa? Harga migas itu seperti apa? Dan nanti eh, apa? Masing-masing sumber daya energi yang dibutuhkan itu seperti apa? Jadi kalau menjawab ke pertanyaan tadi, eh, mungkin apa yang saya lihat ya khususnya untuk bidang energi adalah perusahaan-perusahaan ini mereka semakin sadar posisinya dan mereka sudah mulai melihat untuk diver, diversifikasi energinya. Jadi ada yang contohnya mulai uh, uh, apa namanya mereka mulai mengambil atau mengakuisisi perusahaan yang memang bergerak khusus dan dalam bidang renewable energy. Ada juga yang mulai mereka fokus pada natural gas uh, karena uh, apa berdasarkan prediksi dari IEA mereka menyebutkan bahwa Kebutuhan natural gas ke depannya itu akan semakin besar, ada juga beberapa dari mereka yang uh, menggunakan uh, apa uh, sumber energi uh, seperti biofuel atau bioetanol Jadi memang yang mereka, uh, mereka coba prediksi adalah uh, bagaimana si uh, cash generating unit mereka ini akan terdampak ke depan Dan apa yang coba mereka lakukan ke depannya dan satu tren yang saya lihat adalah banyaknya diversifikasi terhadap energi. Jadi mereka tidak memposisikan lagi sebagai perusahaan oil and gas, tapi mereka memposisikan sebagai perusahaan energi, seperti itu. Uh, Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas, uh, karena aku cuma ah, bisa menjawab ya, dari banyak. perspektif <laughs> apa yang aku pernah uh, lihat dari uh -huh. benar -benar perusahaan. Aku nggak bisa menyaranin, aku cuma bisa uh, ngasih perspektif aja. Iya, okay. yeah. iya. Yeah. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Kita hmm. masuk ke sesi pertanyaan tadi dari, dari uh, peserta. Saya akan bacakan nanti, Mas Wisnu uh, bisa dinikan hmm. jawabannya. Oh, ini sudah ini ya, oh, <laughs> iya. sudah dibantu oleh di panitia. Ada dari Mbak Nadira Nantu, beliau akademisi hmm. dan hmm. Bagaimana cara mengukur karbon dalam katanya dengan emisi dan turunnya nilai sebuah aset perusahaan dalam perspektif akuntansinya? Mm -hmm. Apakah nanti nilai karbon tersebut juga akan diungkapkan di sustainability report atau annual report Atau hanya pada laporan internal perusahaan yeah. Yeah. Yang kedua dari Pak Pipin Samsuri Apakah pembiayaan yang didasari indeks GDP hanya untuk perbankan saja Bagaimana dengan perusahaan atau industri di luar perbankan mm -hmm. Dan apakah besaran pembiayaan tergantung indeks GDP yang diperlukannya Hmm. Apakah aset-aset yang dimiliki tidak mempengaruhi besaran atau peluang pelayanan? Yeah. Mungkin dua yeah. dua penanya dulu, Mas Wisnu Sinakan Mas itu. Ini yeah. ada ada sekitar 10 penanya ya. Wah lagi. banyak juga ya. Uh, <laughs> baik. Memang ya, ya. Uh, memang rasa penasaran teman-teman uh, ini luar biasa dan yeah. saya kira mudah akan banyak terobati. <laughs> uh, <laughs> enggak, enggak. saya senang <laughs> banget ini uh, apa uh, dapat pertanyaan yang banyak ya. Artinya ya. antusiasme peserta terhadap isu climate change ini semakin tinggi ya. dan juga awarenessnya semakin tinggi ya. Jadi oh, ya. Uh, uh, sekali lagi terima kasih untuk peserta yang sudah uh, memberikan pertanyaan. Jadi akan saya coba uh, sebisa mungkin ya uh, pertanyaan pertama dari uh, Ibu Nadirah ya. Uh, bagaimana cara mengukur karbon dalam kaitannya dengan emisi dan turunannya nilai sebuah uh, aset perusahaan. Baik, uh, sebenarnya kalau untuk... Uh, mengukur karbon dengan terkait dengan emisi sebenarnya itu sudah ada panduan yang lengkap sangat lengkap itu kalau anda cari namanya GHG protokol nanti kalau di GHG protokol itu akan diberikan cara-cara untuk menghitung karbon baik itu skop 1, skop 2, ataupun skop 3, dan nanti biasanya dari sana juga akan diberikan panduan spesifik untuk masing-masing sektornya. Jadi misalnya ada yang khusus untuk sektor agri, ada yang uh, Khusus untuk sektor, misalnya, semen. Jadi, untuk cara mengukurnya adalah sat salah satunya, Anda dapat uh, mengaju pada referensi yang uh, di, di dalam JC Protokol tersebut. Nah, turunnya kemudian saya akan menjawab part kedua: turunnya nilai aset sebuah perusahaan dalam perspektif akuntansinya. Uh, mungkin yang saya coba jawab, uh, bagaimana turunnya nilai aset sebuah perusahaan? Mungkin saya jawab dari situ dulu, baru masuk ke nilai akuntansi. Turunnya nilai sebuah aset perusahaan, jadi mungkin saya kasih contoh yang seperti ini ya. Jadi sekarang itu sudah semakin banyak yang namanya climate modeling. Climate physical risk modeling. Jadi dari modeling-modeling uh, tersebut itu dapat uh, terlihat ya area-area mana saja yang bakal terkena dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim secara fisik itu banyak. Ada yang bisa banjir, ada yang bisa kekeringan, uh, macam-macam. Jadi mungkin kalau saya ambil satu contoh mungkin kalau misalnya ada satu perusahaan dia misalnya memiliki aset asetnya itu terletak di dekat pinggiran laut ya dan kemudian berdasarkan model tersebut menunjukkan bahwa atau kedepannya dilihat bahwa apabila kita tidak menahan laju perubahan iklim itu nanti daerah tersebut akan terdampak salah satunya mungkin akibat kenaikan permukaan laut atau mungkin misalnya banjir dan nanti dari perspektif tersebut dilihat bahwa apabila banjir maka e, daerah tersebut e, khususnya aset yang ada di daerah tersebut nilainya dapat berkurang seperti itu. Itu mungkin salah satu gambaran dari bagaimana itu e, trans, e, apa, translated menjadi sebuah nilai ya. Dan dalam e, perspektif akuntansinya. Dan saya menjawab ini mungkin e, saya akan menyambung lagi ya dari CCTV, sebenarnya. Apa yang TCFD ingin lakukan adalah agar si perusahaan-perusahaan ini dapat mulai mengkuantifikasi hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan risiko-risiko tersebut menjadi sebuah perhitungan dan perhitungan tersebut dapat digabungkan ke dalam sebuah uh, annual report. Jadi bukan sustainability report tapi menjadi dalam suatu annual report. Dan saat ini pun uh, saya melihat bahwa tren-tren ya saat ini ya uh, tidak hanya TCFD Mungkin kalau di sini kita berbicara tentang akuntansi IFRS itu juga sudah membentuk satu uh, badan uh, badan uh, sendiri yang mana mereka akan mendiskusikan mengenai cara uh, integrasi ISG ke dalam uh, uh, apa panduan pelaporan IFRS dan ini pun berita tentang ini pun baru baru sekitar bulan-bulan ini atau bulan kemarin ya uh, jadi belum lama beritanya. Uh, untuk poin kedua, apakah nanti nilai karbon tersebut akan diungkapkan dalam uh, SR atau AR atau hanya pada laporan internal perusahaan jadi sekarang sih, uh, sudah mulai banyak ya, perusahaan-perusahaan uh, dan sudah mulai menjadi common practice sebenarnya untuk perusahaan uh, melaporkan uh, nilai karbon tersebut, jadi emisi karbon dari total perusahaan tersebut di dalam sustainability report jadi, kalau di Indonesia sendiri, saya masih melihatnya mereka melaporkan dalam sustainability report ya, uh, walaupun di perusahaan-perusahaan di global saya sudah melihat beberapa dari mereka sudah juga mulai mengintegrasikannya ke dalam annual report. Tapi kalau dalam konteks Indonesia itu masih dalam uh, SR seperti itu. Uh, saya lanjut ke pertanyaan kedua, apakah pembiayaan di dasar indeks GDP hanya untuk perbankan? Uh, jadi mungkin uh, ini saja ya. Uh, saya juga ingin manage expectation ya uh, pembiayaan di bisa didasari indeks GDP. Jadi uh, sebelumnya itu uh, uh, tidak hanya untuk perbankan saja Jadi kalau uh, contoh yang saya berikan tadi Itu adalah diberikan oleh perusahaan di mana uh, bank ini Mereka bekerja sama dengan CDP Untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan Tapi nilai pinjaman tersebut uh, Apa? Nilai pinjaman tersebut uh, Itu diskonnya Diskonnya ya, sebut uh, diskonnya Itu dinilai berdasarkan performa uh, lingkungan mereka Yang dalam hal ini, tadi saya berbicara tentang berdasarkan skor CDP, tapi ini juga sebagai gambaran lebih umum lagi. Itu tidak hanya tidak harus selalu berdasarkan skor CDP, jadi saat ini sudah banyak, sudah ada ya. Mungkin saya tidak bisa bilang banyak ya, dalam konteks Indonesia, tapi dalam konteks regional atau global, sudah banyak pinjaman-pinjaman yang bersifat sustainability link loan. Jadi, memang pinjaman ini mereka dihubungkan berdasarkan performa. Perusahaan uh, uh, dalam konteks lingkungan, jadi mungkin ada yang khusus fokusnya ke air, ada yang fokusnya ke perubahan iklim, dan juga matriksnya macam-macam. Kebetulan tadi contoh yang saya berikan adalah yang menggunakan CDP sebagai salah satu parameternya, ya. Uh, jadi begitu, uh, jadi sustainability Link loan itu tidak hanya berdasarkan indeks CDP. Uh, apakah besaran pembiayaan uh, uh, tergantung indeks CDP yang diperolehnya? Uh, jadi. Uh, lagi-lagi eh, jawaban saya adalah eh, besarnya pembiayaan itu mungkin lebih kepada diskon ya diskon pembiayaan mungkin yang awalnya bunganya 7% tapi kalau misalnya dapat eh, nilainya bagus A misalnya di CDP jadi mungkin bisa jadi 6,5% eh, seperti itu gambarannya tapi lagi-lagi eh, eh, saya ingin eh, mengingatkan bahwa Uh, tadi ya, pembiayaan link loan tadi ya, sustainability link loan jadi pinjaman yang dikaitkan dengan performa lingkungan itu tidak hanya menggunakan indeks dari CDP, ada yang menggunakan berbagai macam parameter lainnya. Seperti itu, sih, Pak. Mungkin uh, uh, saya menanggapi kedua pertanyaan tersebut. Oke, okay. uh, next, teman-teman ada. Banyak, luar <laughs> nah, biasa uh, ini uh, dari dua lagi, Pak Wisnu uh, ya. dari Mas Aksa, Dwi Putra, dan Mbak uh, Anies. Saat ya, silakan uh, 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 Iya, eh, ini pertanyaan menarik ya. Eh, uh, apa investasi ESG termasuk high fees dan cukup lama ROI-nya? Eh, uh, betul, karena ini, eh, uh, apa uh, sudah menjadi anggapan umum karena... Uh, dulu renewable energy itu masih dalam fase pengembangan ya uh, khususnya renewable energy ya kalau saya ambil konteksnya renewable energy masih dalam hmm. uh, apa uh, perkembangan dan mungkin masih apa uh, kedepannya juga masih tidak pasti makanya di sini kita sebut high fees dan cukup lama ROI-nya jadi uh, saya kebayang uh, perspektifnya uh, Mas Aksa tapi kalau bicara dari sisi investor uh, melihat ISG ini sebagai investasi resiko tinggi saya sih kalau lagi-lagi saya bicara dari perspektif global ya, uh, karena data dari Indonesia belum banyak yang bisa saya dapatkan. Kalau perspektif global, tadi saya juga sempat menyebutkan uh, bahwa saat ini uh, banyak uh, investasi atau fund ya, tadi bahkan kalau dari kata Bloomberg Intelligence itu sudah satu per 3 dari global fund, itu mereka terkait dengan uh, apa tema-tema uh, ESG. -tema Jadi mungkin melihatnya jangan hanya dari sisi proyek ya karena investasi di ESG ini saya melihatnya oh kita investasi ke proyek renewable energi tapi tidak tapi kita juga melihatnya dari sisi perusahaan yang memang sudah eh, baik dalam implementasi ESG-nya makanya kalau tadi saya bicara tentang fund ESG fund ESG itu apa sih sebenarnya jadi kalau mungkin di sini ada yang kenal dengan namanya reksadana jadi eh, apa reksadana tersebut eh, atau indeks ya indeks tersebut terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan tersebut dianggap sudah uh, maju dalam performa ISG-nya gitu. Jadi mungkin ini sedikit yang ingin saya sampaikan melihatnya jangan hanya dari perspektif proyek tapi juga dari perspektif perusahaan. Kemudian uh, up, atau lebih besar istilahnya bila masih menggunakan teknologi lama. Uh, jadi ini juga hubungannya terkait dengan uh, risiko transisi ya. Risiko transisi adalah seperti saya sudah sebutkan risiko akibat uh, transisi ke ekonomi rendah karbon. Jadi uh, nanti uh, kalau kita menggunakan teknologi lama itu juga uh, dinilainya memiliki risiko. Kenapa? Karena uh, mungkin kalau teknologi lama ini mengeluarkan emisi lebih tinggi, khususnya di emisi ya, uh, mengeluarkan emisi lebih tinggi ini akan berdampak kepada uh, operational cost dari perusahaan apabila kedepannya transisi ke rendah karbon ini semakin ketat, jadi nanti mungkin ada, -ada uh, mekanisme karbon uh, budget, atau nanti ada carbon tax, jadi teknologi-teknologi uh, lama ini yang memang emisinya lebih besar, itu juga akan mempengaruhi dampak atau pendapatan operasional dari, operational cost dari perusahaan, karena dengan adanya regulasi-regulasi terkait karbon baik, uh, lanjut saya lanjut ya Mas ke pertanyaan berikutnya. Ya, lanjut. Saya, ah, saya. Ya. saya lihat slide beberapa ini ya. menggunakan data dari CDP untuk biaya untuk cukup besarnya data tersebut ada seberapa untuk digunakan investor dalam pengambilan keputusan untuk in atau out dari market. Oke. Okay. Ya. Jadi intinya kegunaan data ya. Jadi memang sebenarnya apa yang saya lihat ya investor saat ini lakukan adalah mereka kalau dalam konteks perubahan iklim, mereka mulai ingin mendapatkan data-data terkait eh, emisi karbon. Kenapa? Karena mereka ingin melihat resikonya seperti apa. Apakah perusahaan ini memiliki emisi karbon lebih tinggi dari rata-rata perusahaan di sektornya masing-masing atau justru lebih rendah. Kalau lebih tinggi, ini akan memiliki resiko di mana tadi seperti saya sebutkan ada risiko transisi. Jadi mungkin nanti dia kena karbon tax lebih tinggi atau mungkin nanti kalau ada uh, apa uh, skema uh, carbon transaction jadinya dia harus membayar lebih. Sedangkan untuk perusahaan mungkin yang emisi karbonnya rendah dia bisa menjual karbon uh, kreditnya. Jadi memang dilihatnya seperti itu. Jadi memang uh, dilihatnya banyak saat ini dari uh, apa data emisi karbon. Dan beberapa data tersebut, ya, saya rasa tadi jawaban saya juga sudah menjawab. Jadi perusahaan sekarang sudah mulai melihat ya berdasarkan emisi karbonnya. Karena perusahaan-perusahaan yang emisi karbonnya tinggi itu, seperti saya ungkapkan sebelumnya, dinilai memiliki resiko yang lebih tinggi seperti itu. Dan kalau untuk data ya, CDP, oke, okay, kalau kita bicara tentang data CDP sendiri, sebenarnya data CDP itu ada yang sifatnya publik. Jadi itu dapat diakses oleh publik. Jadi eh, kalau eh, Mas Aksa itu bisa akses ke www.cdp.net itu nanti Mas Aksa bisa bikin akun ya, akun gratis di CDP. Nanti Mas bisa melihat eh, apa respon dari perusahaan eh, khususnya eh, yang mereka melaporkannya secara publik. Walaupun ada beberapa yang tidak melaporkannya secara publik gitu. Jadi eh, itu bisa diakses oleh publik juga. Eh, dan juga selain itu, selain dari CDP, saya juga sudah melihat tren bahwa sekarang di sustainability report itu juga sudah mulai banyak perusahaan ya yang mulai melaporkan emisi karbon dari uh, perusahaannya itu seberapa besar, seperti itu. Oke, yang Mbak Anissa Hasan ini terkait dengan pertanyaan ini, Mas Wisnu. berapa persen perusahaan di Indonesia yang telah melakukan risk assessment terkait dengan climate change, ya? So, mana strategi terkait climate change, telah diimplementasikan, dan untuk personal lingkungan yang dikirim CDP apakah harus dengan evidence? Yeah, yeah. Nah, ini, jadi uh, yang ini CTP, yeah, CTP, ya. CTP. Yeah, ini menarik. Uh, hmm. Jadi kalau untuk uh, berapa persennya sendiri, uh, jujur saya belum lihat satu persatu ya uh, apa jumlah persentasenya berapa. Jadi jujur saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini uh, sejauh mana strategi terkait climate change uh, telah diimplementasikan. Saya juga sudah melihat beberapa perusahaan terdepan di Indonesia juga sudah mulai memiliki rencana uh, terkait uh, dan juga strategi terkait climate change. Dan untuk uh, terakhir untuk kuesioner lingkungan CDP yang dikirim CDP apa harus dilengkapi dengan evidence. Jadi uh, mungkin ini uh, balik lagi uh, kepada konsep dasar CDP. Konsep dasar CDP, uh, CDP adalah uh, platform pelaporan ling data lingkungan. Jadi memang kami bukan berperan sekaligus sebagai auditor jadi, yeah. <laughs> eh, jadi di sini memang eh, apa eh, itu kan sifatnya voluntary ya pelaporan ke CDP, tapi memang eh, khususnya untuk data-data terkait emisi eh, di sana biasanya kami akan meminta bukti eh, audit eh, atau eh, bukti eh, apa assurance untuk penghitungan emisi tersebut dan hal tersebut nantinya juga akan memiliki dampak terhadap nilai yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Tapi kalau untuk menjawab evidence mungkin evidence kelapangan itu enggak karena kita juga personelnya terbatas ya di seluruh dunia sedangkan kalau tadi lihat di awal jumlah perusahaannya ada 13.000 ribu jadi kita juga nggak mungkin datengin satu-satu perusahaan untuk ngeliatin ini benar atau enggak ini benar atau enggak seperti itu jadi memang kalau untuk data emisi kami sih meminta apa assurance data assurance seperti itu Oke, semoga Mas Wisnu masih bersemangat. Silakan teman-teman. Uh, <laughs> Senang betul pertanyaannya banyak. banyak banget ya. Uh -uh. Uh -uh. Ini artinya antusiasmenya tinggi, Mas. Iya, sangat diverse sekali, Mas Wisnu. Uh dari -uh. uh -uh. yang paling sederhana uh -uh. sampai rumit uh -uh. gitu. Uh -uh. Lanjut teman-teman ada? Iya. Kalau tidak saya bacakan dari ini saya. Oh, ada ya. Oh ya. ya dari Mbak Nur Komaria ya. uh, Bagaimana tools untuk risk management bisa hmm. dengan green investment dari sikuan perusahaan yang hmm. Kemudian ini borongan semua pertanyaannya Mas. Iya, oh, yeah. <tuk> apa-apa <tuk> <-tuk>. biar seru <tuk> diskusinya Mas. <Biar> seru. <tuk> <Yeah>. <tuk> Kemudian yang kedua, climate change menjadi benchmark baru dalam platform bisnis dan pasar global. Kemudian bagaimana menggunakan standar ini misalkan digunakan dengan skema loan ya? Hmm. Kemudian yang ketiga dalam konteks ESG, apa yang menjadi tantangan menerapkan skema Sustainability Green Fund ini, nah, ini. ini dari Mbak Nur, kemudian dari Mbak Dea Pratiwi mm -hmm. apabila pemerintah desa belum ada aturan tegas mengenai indeks CDP dapatkah CDP ini disosialisasikan kepada Bank Indonesia untuk apa dijadikan parameter untuk loan assessment khususnya untuk perusahaan atau untuk korporat dan komersial yang belum ke publik kedua ini silahkan Mas ya yeah. Uh, bagaimana tools? Jadi uh, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dulu ya Dari Bu uh, Nur Komaria Bagaimana tools untuk risk management ini dapat diterapkan dengan uh, Design green investment dari sisi keuangan perusahaan agar sustainable uh, Mungkin saya akan mencoba menjawabnya dari uh, Pertama dari sisi sustainable financing ya Contoh seperti tadi uh, yes. Mungkin kalau yang saya lihat Eh, dari sisi perusahaan juga eh, supaya mereka bisa sesuai dengan desain dari green investment itu eh, dari sisi perusahaan juga harus mengerti ya sebenarnya eh, apa eh, relevansinya antara perubahan iklim dengan dampak dari risiko dari perubahan iklim itu untuk perusahaannya seperti apa jadi ketika mereka sudah mengetahui dampaknya dampak paling relevan apa gitu jadi misalnya untuk eh, data company pasti dampak yang relevan adalah ter, e, misalnya kaitannya dengan data center mereka mereka ingin memastikan bahwa data center mereka e, apa itu berada pada lokasi yang tidak yang aman dari dampak fisik perubahan iklim dan itu pun berbeda untuk masing berbeda untuk masing-masing sektor. Jadi yang pertama adalah e, mengetahui resikonya. Dan e, apa e, dari untuk e, desain green investment dari sisi keuangan berkelanjutan sih saya melihat Ketika sudah mengetahui itu, uh, mungkin apa yang bisa uh, dilakukan oleh perusahaan sendiri adalah, uh, atau dari sisi uh, LJK-nya sendiri, adalah melihat sebenarnya masing-masing sektor ini apa saja sih yang butuh diperhatikan. Dan dari sana, kita juga, dari sisi, kalau lihat dari sisi LJK, LJK juga harus mengerti ketika ingin memberikan sustainable financing kepada perusahaan itu. Uh, Uh, apa, faktor yang sangat relevan untuk masing-masing sektor itu seperti apa. Jadi uh, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah relevansi relevansi dan materi materialitas maaf susah nyebutnya untuk masing-masing sektor itu seperti apa. Uh, climate change jadi benchmark baru dalam platform bisnis global dengan standar ini misalkan dengan skema loan. Jadi tadi uh, ini juga sebagian sudah dijawab dengan contoh dari uh, Sustainability Link Loan saya tadi. Itu sedikit contoh saja ya. Dan lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa Sustainability Link Loan itu parameternya macam-macam. Tidak harus menggunakan uh, skor dari CDP. Ada yang menggunakan parameter yang disetujui oleh kedua pihak, baik itu bank maupun perusahaan. Uh, jadi... Uh, itu tadi saya juga sudah memberikan contoh uh, secara langsung. Jadi saya rasa pertanyaan ini juga sudah terjawab hmm. dalam konteks ESG, Apa yang menjadi tantangan menerapkan sustainability green fund? Jadi kalau saya lihat apa uh, sejauh ini ya tantang salah satu tantangannya adalah ada yang namanya greenwashing. Uh, 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 greenwashing uh, apa? Si uh, washing? Iya macam-macam. <laughs> Kalau ada Mas Jalan, ada Mas Jalan nih dia senang nih cerita tentang uh, greenwashing. Jadi overclaim ya sebenarnya apa uh, uh, performance-nya nggak sebagus itu, tapi mereka ngeklaimnya oh kita performnya udah bagus banget gitu. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu isu ya dalam sustainability green fund ini adanya greenwashing yang mana ini juga uh, apa uh, dari sisi fun-nya juga mungkin tidak terlalu jelas memberikan metode mereka dalam memilih perusahaan-perusahaan yang standar ESG-nya tinggi seperti apa uh, jadi memang uh, ada ada juga uh, akibat greenwashing ini juga mungkin ada fun-fun yang mereka ngomongnya climate friendly tapi ternyata isinya itu not as friendly as you think jadi Pengaruhnya apa ya? Pengaruhnya ini ke kepercayaan konsumen, kepercayaan konsumen, misalnya seperti saya itu saya oh saya pengen beli ah apa sustainable fund gitu di investasi saya, tapi ternyata pas saya cek kok ada perusahaan ini nih, saya tahu kasusnya ini, jadi itu berdampak ya kepada kepercayaan konsumen dan kedepannya ini juga secara jangka panjang dapat berdampak secara besar terhadap persepsi persepsi masyarakat terhadap uh, fund-fund seperti ini, uh, walaupun ingin saya sebutkan uh, yang membeli fund seperti ini tidak hanya uh, pembeli retail seperti saya, tapi juga institusi-institusi besar juga sudah mulai melirik ESG fund ini seperti pension fund, uh, uh, dana pensiun di luar juga sudah mulai ada beberapa uh, cukup banyak bahkan saya bilang yang mulai melirik penggunaan dari green fund, green fund ini untuk dimasukkan ke dalam portofolionya karena dari beneficiernya dari beneficiary-nya atau dari si penerima manfaatnya itu mereka ingin juga agar portofolio mereka di masa mendatang itu juga salah satunya terdapat apa awareness atau terdapat perhitungan atau concern terkait perubahan iklim seperti itu itu sih jadi kata kuncinya greenwashing ya yeah. Siwasin, hmm. yang Mbak Dewan tadi udah mas ya udah ya? Yang, yang mana ya? Uh, uh, tegas Oh iya, jadi uh, jadi hmm. ingin sekali lagi saya uh, jelaskan di sini saya klarifikasi bahwa uh, CDP ini kami merupakan voluntary reporting system, kami bukan mandatory. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan juga uh, kami voluntary. Uh, reporting system yang balik lagi tujuannya adalah untuk uh, memberikan data yang relevan terkait lingkungan kepada investor uh, jadi uh, mungkin uh, itu juga sudah bisa menjawab uh, pertanyaan dari Mbak Dea Mbak eh, atau ibu Dea radionya hmm. uh. oke okay. Baik uh, uh, teman-teman, saya karena waktunya juga terbatas, uh, izinkan saya memilih dari sisa pertanyaan juga masih banyak. Oh, masih banyak ya? <laughs> saya pilih aja beberapa ya. Boleh, boleh, uh, boleh. Ya? Nah, saya pilih aja beberapa ininya. <coughs> uh, pertama ini uh, Mas Wisnu ada dari barayi keluarnya Sari. Dia dari uh. direkturat PPL <laughs> KPK. Ini KPK uh. ini. Uh, pertanyaan beliau. Bagaimana CDP melakukan sosialisasi keuangan berkelanjutan di perusahaan swasta lokal di Indonesia dan impact-nya bagi perusahaan-perusahaan swasta, bagi lingkungan, dan Komunitas sekitarnya seperti apa? Itu yang yeah. pertama. Hmm. Saya akan pilihkan empat pertanyaan terakhir dan kemudian bisa sekaligus Mas, dijawab nanti. Oh, oh, itu ya. Aku pelupa. Nah. Jadi lupa pertanyaan berikutnya apa? Begitu oh ya, kayaknya. Kalau okay. nah, gitu dijambil aja nggak apa-apa. Yeah, okay. uh, 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 dalam konteks CDP juga uh, kami juga uh, belum lama ini. Jadi uh, kami bekerja sama dengan uh, Indonesia Stock Exchange IDX uh, uh, dan kami mengadakan seri-seri webinar ya, seri-seri uh, webinar di mana kami berbicara tentang climate risk, kami berbicara tentang TCFD, dan kalau tadi sangkut pautnya adalah terkait sustainable finance, baru saja tanggal 1 Desember kemarin kami juga mengadakan kegiatan uh, yang terkait dengan uh, sustainable finance, ya, di mana kami membahas TCFD in finance, dan itu pun diadakan bersama dengan IDX. Dan juga dengan uh, GRI, dan uh, ya, uh, jadi kalau berbicara tentang Sustainable Finance, kami juga sudah bekerja hmm. sama, dan itu acaranya juga baru saja berlangsung 1 Desember kemarin. Dan sebagai informasi, juga rekaman dari webinar tersebut harusnya bisa diakses dari uh, YouTube, uh, dari IDX. Seperti itu, hmm. uh, itu mungkin ya jawaban pertanyaan Baik. pertama. Hmm. Baik, yang kedua dari Mbak Linda Gurning, PBB, Pak hmm. Energi. Uh, Pak untuk CDP, hmm. di CDP apakah grey carbon juga bisa dimasukkan perhitungannya? karena kalau green carbon sudah pasti dimasukkan atau green energy ya uh, kalau green carbon sudah pasti dimasukkan namun kalau grey carbon apakah dimasukkan juga karena juga mengurangi emisi gas rumah kaca baik, uh, 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 itu ya coba saya jawab ya. dulu ya uh, Ya, kalau ya, dalam ya, ya. konteks CDP sendiri, kami memang membaginya berdasarkan uh, bukan definisi green carbon atau grey carbon hmm. ya. Jadi kami menggunakan definisi yang definisi yang sesuai dengan JC Protocol, yakni Scope hmm. 1, Scope 2, Scope hmm. 3. Dan kalau memang definisi dari uh, hmm. jadi data Scope 1, Scope 2 emisi perusahaan itu memang diminta di CDP. Dan kalau dalam konteksnya adalah green carbon atau grey carbon, maksud green carbon adalah offset itu juga sebenarnya nanti bisa dilaporkan juga dalam uh, pelaporan CDP khususnya dalam modul yang terkait dengan emisi. Jadi kira-kira uh, itu sih jawaban saya. Oke, okay. baik. Buat terakhir, Mas Wisnu. Boleh, boleh. Lanjut <laughs> terus, Mas. Pertama um, iya. <laughs> <laughs> dari Mas Irfan David, apakah uh -huh. CDP hanya uh -huh. mengambil data dari laporan langsung, uh -huh. maksudnya yang dilaporkan oleh tadi ya, uh, apa perusahaan tadi, bagaimana uh -huh. dengan kebijakan misalkan data di proper dari KNH, apakah tidak dijadikan sumber data terkait dengan BLSDP yang pertama ya. kedua, beda saja dari Mas Sony Sukada, hmm. eh, Risiko perusahaan dilihat dari apakah individual perusahaan atau hmm. holding dan filiasinya, seperti atau yang dilihat oleh OI dan FC. Hmm. Atau apa perusahaan? Risiko, risiko perusahaan hmm? dilihatnya, jatah diliainya. Dari individual perusahaan atau uh, holding dan afiliasinya yeah, yeah. seperti yang dilakukan oleh RSV dan Avisin. Saya kira itu dua pertanyaan terakhir, nah, Swissmo. Swiss uh, iya, uh, baik. Uh, mungkin <tuk> saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya dari Pak Sony ya tadi ya uh, uh, dari dan uh, apa, pertanyaan tersebut. Sebenarnya kalau dari CDP juga ketika kami meminta pada perusahaan atau perusahaan ingin melaporkan kepada CDP, kami menanyakan sebenarnya boundary pelaporan itu sejauh apa, apakah Uh, kalau kami meminta holding, apakah holding tersebut hanya melaporkan untuk holdingnya saja, tidak kepada anak perusahaan, atau justru dia mencakup semua anak perusahaan? Begitu juga dengan uh, mungkin perusahaan-perusahaan anaknya, apakah dia mencakup dari apa? Mencakup dari anak perusahaannya lagi, atau hmm. hanya dari kegiatan hmm. uh, operasional dari perusahaan itu sendiri? Jadi uh, untuk skopnya, memang itu ditentukan sendiri oleh uh, perusahaannya. Uh, Uh, mohon maaf, tadi pertanyaan pertama, uh, keywordnya apa, Mas? Yang dari Pak Soni tadi, Mas? Uh, yang pertama, bukan itu, oh, kata yang yang... ah ya yeah. Yang dari pertama tadi apakah uh, CDP mengambil data itu dari laporan Oh iya, yeah, iya. Yeah. atau uh, yeah. ada juga pertimbangan dari, dari yep. data uh, 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 yeah, betul. Jadi lagi-lagi uh, uh, CDP uh, kami merupakan voluntary reporting ya. Jadi memang uh, uh, kami tidak mengambil data dari sustainability report atau apa, tapi ini adalah perusahaan sendiri yang melakukan pelaporan kepada CDP dan uh, kaitannya dengan misalnya uh, proper uh, itu dari CDP sendiri kami saat ini sedang menjalankan uh, sedang melakukan uh, exercise ya untuk uh, melihat uh, apa uh, bukan kaitan bukan possibility uh, <laughs> Uh, hubungan, hubungan pertanyaan yang ada okay. di CDP dengan poin-poin yang dinilai dari proper, kita jadi memapping. Sebenarnya yang ditanyakan di proper itu, apakah ada juga sih di CDP? Jadi, misalnya perusahaan, misalnya sudah melakukan proper, dan nanti bisa apa-apa, uh, uh, apa, sudah uh, apa uh, itu jawabannya ingin dilaporkan juga di CDP uh, yang memang terkait itu, jadi bisa dilakukan. Oh, sorry, uh, bukan sedang, jadi itu sudah dilakukan mappingan uh, antara CDP dengan proper itu sudah kami lakukan dan harusnya sih reportnya ada di website kami juga, kira-kira seperti itu sih mas oke, okay. mudah-mudahan menjawab pas banyak Musnu ini beberapa pertanyaan terpaksa kita skip Aduh, ya, ada guys. sebagian yang memang sudah, tadi uh, secara maupun tersirat, tersirat sudah dijawab yeah, juga yeah, yeah, uh, walaupun juga ada beberapa yang memang belum, belum terjawab. tapi karena uh, waktu saja kita uh, terbatas, mungkin sebelum uh, kita akhiri sih ini ada closing statement dari Mas Wisnu, barang satu menit, silakan silahkan langsung. Ya, uh, mungkin uh, singkat saja ya. Uh, secara global, kita sudah melihat bahwa dari uh, tidak hanya dari sisi consumer, kalau sekarang kita melihatnya dari sisi investor, itu mereka sudah semakin melihat kepada ESG. Jadi, memang ke depannya kita melihat akan ada tren yang semakin uh, tinggi terhadap uh, apa peminatan terhadap ESG ini, dan juga itu artinya menjadi sinyal yang sangat positif bagi perusahaan yang memang ingin mulai lebih fokus lagi ke kepada ESG dan dari sisi Indonesia sendiri saya juga melihat eh, apa eh, sudah banyak perusahaan yang mulai fokus pada faktor ESG dan ini juga eh, apa saya melihat adanya dukungan yang sangat positif dari pemerintah untuk eh, ke arah eh, apa sustainability ini baik itu dari OJK, baik itu dari Kementerian Keuangan, kita sudah melihat banyak dukungan dukungan positif dari pemerintah. Jadi mungkin kata kuncinya adalah sekarang adalah momentum yang sangat tepat untuk perusahaan untuk semakin fokus kepada sustainability seperti itu. Baik terima kasih Mas Sunu. Wah, ya. luar biasa. Ya, saya, saya makasih mas dari makasih dari banyak dari, dari, dari CDP, silakan teman-teman berikan reaksinya, tepuk tangan ya untuk <laughs> beliau. <laughs> uh, saya kira ini sesi yang sangat mencerahkan, mas Yusnu uh, bisa apa tadi memenuhi rasa penasaran kita, ya mungkin ada yang hmm. tadi teman-teman yang basic ya pemahamannya terkait dengan ESG, uh, hmm. juga dengan CDP, atau mungkin juga yang sudah uh, relatif advance ini semua bisa mengambil uh, apa uh, uh, isi yang tadi diberikan oleh, dipaparkan oleh mas Yusnu dengan baik, ya dan <laughs> saya kira ini sesi yang sangat mencerahkan sekali lagi terima kasih Mas Wisnu untuk kehadirannya. Ya, terima kasih juga saya juga, jadi belajar banyak. Semoga <tuk> ke depan semakin banyak uh, teman-teman dari korporat di Indonesia yang akan uh, secara voluntary melaporkan ya, apa uh, <tuk> indeks uh, dari CPP-nya puluh 74 mudah-mudahan akan ada ratusan uh, perusahaan Amin. di tahun depan <tuk> ya yang akan <pang>, uh, melaporkan yang <tuk> itu pertanda baik sebenarnya bagi kita bahwa oh uh, level of awareness terkait dengan <tuk> tiga, ya. tadi tidak hanya ESG tapi sustainability Mika. Uh, itu jadi semakin baik kita berharap semuanya itu dan saya kira yang hadir di sini adalah para champion mungkin ada dari, dari korporat ada dari, dari tadi uh, apa uh, institusi apa perusahaan, apa pemerintah ada juga teman-teman uh, NGO dan akademisi mari kita bersama-sama menjadi agent of change ya untuk tadi menyebarkan oh. spirit tadi ESG uh, 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 tadi itu dan termasuk tentunya adalah sustainability jadi terima kasih mas Yusno untuk hadirannya sukses selalu. Uh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo? warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, uh, Mas Fajar. Terima yes, kasih banyak, Isif. Terima uh, kasih banyak, Social yes, yes, yes. Investment Indonesia yes. dan juga uh, peserta uh, atas waktunya. Ya, begitu. Baik, boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan juga narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas informasi yang sudah disampaikan dan juga respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang meskipun tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang sudah muncul, akan tetapi mewakili beberapa pertanyaan yang sejarah urgensi harus segera direspon sekarang juga. Untuk pertanyaan yang lain kita akan nantikan terus ya untuk forum-forum berikutnya yang insya Allah akan uh, kami inisiasi untuk dapat segera berlangsung. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada moderator dan juga narasumber kita dan perlu kami informasikan saat ini sesuai dengan janji kita di awal acara tadi bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan terpilih yang sudah ditentukan oleh panitia akan mendapatkan merchandise cantik sesuai dengan keberuntungannya masing-masing. Apakah kira-kira dan siapa yang sudah beruntung di sini? Kita akan tampilkan di layar sesaat lagi. Coba, apakah sudah siap teman-teman panitia untuk dimunculkan di layar Zoom? Baik, untuk pemenang dari hadiah-hadiah yang sudah kami tentukan untuk pertanyaan-pertanyaan terpilih, kita akan tampilkan nama-namanya. Sekali lagi selamat untuk nama-nama yang beruntung yang sudah kami cantumkan di layar masing-masing. Semoga hadiah-hadiah yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Baik. Silakan disimak apabila nama Anda beruntung dan tertulis tercantum di layar Anda. Itu artinya Anda berhak untuk hadiah-hadiah yang sudah kami janjikan. Oke, okay. dan untuk nama-nama pemenang eksklusif giveaway akan dihubungi secara langsung oleh panitia untuk konfirmasi penerimaan giveaway. Teknisnya bagaimana? Seperti apa mekanismenya, semuanya akan dijelaskan nanti ya. Baik, luar biasa, terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Dan uh, demikian, serangkaian acara yang sudah berlangsung mulai dari tadi pagi sampai dengan sore hari ini. Dan tentunya kita akan kembali berjumpa di hari yang kedua untuk Isif e 2021. Dan besok diharapkan untuk tetap on time semuanya bergabung di link Zoom yang sudah kami sediakan. Untuk linknya akan kami informasikan secara update di WhatsApp masing-masing atau di WhatsApp grup yang sudah Anda join ya. Dan tentunya eh, kami harapkan untuk Anda bisa bertemu kembali bersama kami tepat di pukul 9 pagi. Tentunya nanti akan ada materi dan juga topik-topik menarik yang tidak kalah hebatnya daripada hari pertama kali ini. Dan akhirnya saya pamit undur diri untuk menutup ISIF 2021 kali ini. Selamat sore. uswah salim pamit undur Diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.